Subhanallah, subhanallah. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, kita boleh tengok suasana aktiviti pembersihan surau yang sedang giat dilakukan, kerjasama dengan NGO kita, Sahabat Amal Care, dan juga aktivis. Ni ada ramai juga aktivis yang turun kan? Aktivis yang menghubungi kita yang turun bersama-sama. Tuan-puan muslimin muslimat, kami berada di Surau Al Munir, Taman Seri Nanding, di Hulu Langat. Di Hulu Langat, Taman Seri Nanding, Hulu Langat. Dalam perjalanan tadi, mari kita tengok dululah sekitar ya. Kita tengok sekitar. Dan ni ada, okey, ni semua tim kita. Okey, ini anak-anak muda sini. Tak, sukarelawan. Ya, yang ramai orang muda, Masya Allah, tahniah. Kamu tengok iklan. Ya, macam itulah. Okey, Masya Allah. Itulah kereta-kereta yang dan kita boleh nampak sekarang ni. Sebenarnya dah 2 hari kita cuba bersihkan surau ni. Dah 2 hari. Daripada semalam hingga ke hari ni. Kita boleh tengok semua. Kamu sekarang ni sedang cuti belajar ataupun universiti ni ke dah kerja? Satu universiti ke? Kita orang lain. Lain-lain. Tapi baru kenal sini lah. Oh, ini macam kerja amal under group. Ya. Okey. Bolehlah. Subhanallah. Tahniah-tahniah orang muda. Moga dia kurniakan isteri yang salehah. Dilimpahkan rezeki yang barakah. Berjaya dunia akhirat. Jadi, tuan-puan sekalian, kita boleh tengok suasananya. Ketinggian, maksudnya lumpur sebab ni kawasan yang banjir melibatkan melibatkan sungai apa semua. Okey, sebab saya daripada beberapa tempat, di sini saya baru sampai. Jadi kita boleh tengok ini kan.
Tuan-puan sekalian, kapek-kapek memang semua dibuang lah. Diorang sedang kemaskan ni bahagian bilik. Kita boleh katakan ni bilik, apa ni, bilik. Ini macam bilik, bilik Bilal kan? Allahu Akbar. Sahabat-sahabat muslimin-muslimat, memang keadaan lumpur yang masih lagi banyak. Keadaan lumpur yang masih lagi tebal. Okay. Okay, boleh tengok dalam ni. Okey. Boleh fokus pada ketebalan lumpur tu, Dik. Memang perlu dibuat cepat sebelum lumpur-lumpur ini kering. Maksudnya banyaklah lumpur yang berkumpul dalam surau ni. Kita boleh tengok di bahagian belakang. Dan kita bekerjasama dengan bomba Sukarelawan Gombak dan jentera bomba kita. Kita kan hari tu dah beli jentera bomba. Nanti kita akan pergi tengok kawasan kampung. Ini memang semua kapet apa kita usahlah untuk support surau ni. Bangun semula, dihidupkan semula. InsyaAllah kita akan usaha untuk belikan kapet. Mana yang ni. MasyaAllah. Bayangkan dah 2 hari sebenarnya kita. Dan inilah hasil kalau kita tengok. Buat masa ni. Terima kasih Ustaz. Okay. Dan antara cabaran kita ni sebab tak ada air. Memang terputus bekalan air sebab pilihan air utama pecah. Jadi setakat ni kita bertahan dengan menggunakan pilihan air bomba. Bertahan dengan pilihan air bomba. Kita boleh tengok ini bukan lantai tiles, lantai simen. Jadi surau ni kalau nak digunakan memang perlu kapet. Jadi insyaAllah kita NGO Sahabat Amal Care, kita akan sponsor. Hasil semangat ramai, kita akan sponsor kapet masjid ni. Ustaz, rekod, kita pun akan belikan kapet. Ustaz, kita beli kapet lah nanti ya. InsyaAllah NGO kita, Ustaz Azmi yang jaga. Kita akan, kita dah jaga, macam kita jadikan ini surau angkat kita lah bagi misi banjir kali ni. Keperluan terutamanya sebab ini bukan lantai tiles, dia lantai simen. Jadi nak guna memang kena pasang kapet juga. Itulah kapet. Memang kita datang di sini tuan-puan sekalian, tak ada lampu tu. Kita datang sini memang apa ni, dalam keadaan antara NGO pertama. Memang yang pertamalah kita sampai sini. Jadi tak disentuh apa-apa semalam. Jadi tim kita ni lah angkut kapet, bawa keluar apa semua. Dan dibantu hari ni sekelawan ramai. Kita boleh nampak apa ni, kita panggil apa? Mimba. Mimba semua tenggelam. Tapi Alhamdulillah. Air setakat mana yang masuk? Kita boleh nampak kesan air tu dekat cermin tu. Allahu Akbar. Oh, jadi diorang basuh ni. Jadi kita memang okey. Ini untuk standby solat. Dan Alhamdulillah kita ada pilih bomba ni lah yang memudahkan aktiviti membersih. Meh saya nak kita ni. Boleh nampak. Okey, tim akan tolak. Jadi kita kena tolak betul-betul lah ni. Sebab airnya. Okey, pilih bomba ni agak berat tuan-puan sekalian. Ini daripada bomba. Ini kan bomba yang kita sama-sama ni. Okey. Baik, ada berapa kali juga dia pilih bomba. Okey, saya daripada belakang ni. Mungkin sebab kita sendiri kotor ni. Jadi kotor balik. Masya Allah. Allahu Akbar. Okey, boleh ya? Terima kasih, minta maaf ganggu kerja. Okey, kita target dulu bersihkan sebelah sini sebab biar ada ruang untuk penduduk solat. Sebab apa? Terima kasih puan bersungguh-sungguh. Okey, kenapa perlu? Sebab rumah mereka memang tak
tak boleh nak solat, sekurang-kurangnya kita siapkan ruang penduduk di sekitar ni untuk solat. Okey. Mungkin lah penduduk dialih kereta sini, ingat sini tak naik. Tak pernah naik dalam sejarah, walaupun berapa kali banjir kawasan ni, tapi tak pernah naik. Jadi penduduk, oh ni longkang ah. Nampak. Okey. Jadi penduduk diorang alihkan kereta, tapi rupanya kereta tetap tenggelam juga. Okey, cuba tengok kedalaman. Boleh tengok kedalaman lumpur, boleh nampak ya? Kedalaman lumpur memang dahsyat. Cuba tengok kereta. Maksudnya penduduk alihkan kereta ke sini dengan anggaran, dengan anggapan kereta tak tenggelam di kawasan ni sebab tak pernah naik walaupun banyak kali berlaku banjir. Cuba tengok dalaman, dalam kereta kita tunjuk. Memang berselok sampai ke atas. Maksudnya, dan kita boleh nampak memang tenggelam kereta ni, tenggelam. Minat kat sini, tiba-tiba air naik tu naik atas. Subhanallah. Oh, maksudnya sebab rumah mereka dah tenggelam, mereka datang menginap sini. Penduduk menginap di sini, bila air naik juga dalam surau ni, lepas tu mereka pun panjat naik ke atap. Boleh tunjuk ya atap ni. Nanti kita pergi ke rumah penduduk. Tuan Puan Sekalian, kami sedang berada di Taman Seri Nanding, Hulu Langat. Hulu Langat. Dalam perjalanan saya daripada sana tadi memang agak jam sebab banyak dah bantuan yang masuk, sukarelawan dan sebagainya. Kita nampak suasana tu macam kesan tsunami. Sebab dikatakan dua kepala air besar bertembung menghasilkan satu letupan macam itulah. Jadi sebab itu kita boleh nampak kereta tunggang langgang, kereta pecah, kereta hancur, terbalik apa semua. Kita melalui tadi dalam perjalanan rumah yang tinggal tangga saja tu, tunggang batu semua. Jadi kita boleh nampak macam dahsyat lah. Antara banjir yang paling dahsyat juga dalam misi-misi, banyak-banyak misi kita lalui. Bayangkan ya, mereka terpaksa naik atas atap tu, tuan-tuan sekalian. Okey, banyak kereta yang terkandas di sini. Sangat banyak, tapi kita kena usaha untuk ni. Okey, ini adalah jentera bomba penyelamat kita. Jentera bomba penyelamat. Assalamualaikum tuan. Macam mana, okey ya? Alhamdulillah, setakat ni okey lah. Air ni kan, air ni ada berapa liter? Air ni 2,000 liter air. Okay. Tuan Puan sekalian, ini ada jentera bomba yang kita beli. Hasil daripada sumbangan Tuan Puan sekalian. Sumbangan infak orang ramai, umat Islam, dan ada juga infak daripada non-Muslim pun. Masya Allah, akhirnya jentera bomba ni kita dapat beli. Kita beli dalam 2 bulan yang lepas sebagai persiapan. Sebab kita dah tahu bulan 12 biasanya berlaku banjir berdasarkan pengalaman kita yang lepas. Jadi banyak kawasan banjir ni dia akan pecah tau. Dia akan pecah pilih utama menyebabkan putus-putus bekalan. Jadi kami, cara-cara NGO Sabah Amakir bergerak ialah kita akan bertumpu kepada masjid ataupun surau yang pertama. Sebab kita tahu penduduk tempatan, rumah mereka dah sangat kotor. Mereka perlukan tempat solat ataupun tempat untuk berlindung. Jadi sebab itu kita fokus, dan ia bukan kerja yang mudah. Karpet semua kena buang kotor, bayangkan 2 hari berturut-turut masih lagi belum dibersih sebagaimana yang kita kehendaki. Kita akan siap juga hari ini. Kita akan usaha untuk memasang karpet. Sekurang-kurangnya mereka boleh letih mengemah rumah, tak boleh nak solat lagi kat rumah, mereka boleh rehat sini. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini jentera bomba kita. Subhanallah. Bila kita masuk kawasan sempit-sempit ni, memang kita perlu jentera bomba yang... Jentera bomba yang kecil macam ni lah. So senang memandangkan laluan yang sempit. Memang sesuai lah jentera ni untuk pergi ke lokasi. So. Subhanallah. Ini antara ketua operasi mewakili bomba sukarelawan Gombak. Tuan-tuan sekalian, bila kita masuk kawasan kampung, macam tadi ada banyak jalan yang runtuh. Maksud kalaulah jentera besar, mungkin tak boleh nak melalui jalan-jalan yang runtuh tu. Jadi bila berlaku banjir-banjir seumpama ini, jentera kecil, bot kecil tu sangatlah diperlukan. Macam mana pengalaman tengok banjir kali ni berdasarkan pengalaman misi-misi banjir sebelum ni? Saya rasa sebelum ni yang kita pergi ke bantuan Raub, Temeloh, saya rasa yang ni paling teruk lah. Sebab tengok mana rumah yang tepi sungai semuanya hanyut. Semua hancur habis. Kesian. Kesianlah, terharu lah kami.
So kita dengan dengan rela hati sama dengan sahabat market, kita join, kita buat misi bantuan kepada masyarakat lah yang terkesan. Okey, terima kasih banyak tuan. Masya-Allah. Jadi alhamdulillah muslimin muslimat, jentera bomba yang NGO Sabah Amal Care miliki ini hasil pada sumbangan ramai, bukan hanya digunakan ketika misi banjir, tetapi kita serahkan jagaan jentera bomba ini, kita serahkan jagaan jentera bomba ini kepada bomba sukarelawan Gombak, sebab mereka sebenarnya gunakan jentera bomba ini hampir setiap hari walaupun bukan pada misi ketika waktu banjir. Setiap hari mereka tetap gunakan. Sebab tu kita serahkan jagaan jentera bomba ini di bawah balai bomba sukarelawan Gombak. Masya-Allah, hari-hari pun digunakan dengan pelbagai misi bantuan. Jadi kita ni Tuan Puan Sayang, terima kasih banyak. Yes, dan kita pun dah memiliki boat. Jadi kita lepas ni akan buat persiapan, katanya ambulans, ya. Maksudnya katanya gelombang banjir ni akan berlaku lagi. Bukan ini saja, masih ada. Assalamualaikum tuan. Masya-Allah. Ya. Minta maaf saya nak kamu baik punya boleh? Boleh. Sila. Wah, masya-Allah. Ya, sebab tengah bersih rumah kan. Salam. Ya, betul. Ya. Okey, masya-Allah. Tak apa, kita tolong. Nanti kita tolong. Sebenarnya memang banyak yang pihak-pihak yang masuk menghulurkan bantuan. Ni pada grup mana ni? Assalamualaikum. Okey, jadi sekarang ni kita nak pusing tengok belah sana. Untuk orang orang kampung. Belah sana, sebelah sana. Okey. Jom kita tengok suasana kesan banjir kepada orang kampung. Tuan puan boleh tengok kita punya daripada view yang jauh. Kita punya jentera bomba penyelamat. Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim. La haula wa la quwwata illa billah. Okey, tolong guide ustazah seorang. Ustazah nak jalan ke mana? Kita nak jalan ke mana? Okey, kereta. Okey, subhanallah. Guide ustazah. Kita sekejap. Okey. Assalamualaikum. Allahu akbar. Assalamualaikum. Masya-Allah. Subhanallah. Habis sok nikah, habis geram habis kan. Nak buktikan, nak pergi balik Pahang balik. Ya. Jadi ni duduk kumpul-kumpul, ambil gambar. Jemur balik. Ini rumah siapa? Rumah saya. Masya-Allah, duduk dengan siapa sini? Suami. Okey, ini gambar-gambar ini anak. Anak menantu. Anak menantu dengan ipar-ipar lah, anak-anak kan. Nama siapa Hajah? Maryam. Hajah Maryam. Masya-Allah. Pernah berlaku tak macam ni? Pernah, abang. Tapi tak adalah seteruk ini. Ini paling-paling teruk. Sepanjang umur Hajah Maryam Hajah umur berapa? Saya 64 tahun. Maksudnya dah lama duduk sini? Tahun 92. Maksudnya dalam tempoh ni antara yang paling lama, paling teruk ya? Teruk. Ada yang lain tu tapi tak ada rasa teruk macam ni. Masya Allah. Kita mendoakan semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik. Kadang-kadang kan? Macam mana nak kuatkan jiwa, nak terima? Saya rasa tak sedih lah sebab saya kata ini Tuhan yang tentukan kan. Kita percaya dia yang bagi segala-galanya kan. Makcik duduk kat atas sana tasing tu. Pakcik duduk kat atas bumbung. Allahu akbar. Oh, pakcik naik atas bumbung. Makcik lari kat atas
Atas kedai sana. Oh, makcik naik kat rumah kedai. Dia tak sin tu kan. Lepas tu pakcik pula naik atas bumbung. Berapa lama tu duduk atas bumbung? Dari pukul 9 sampai surutnya, yang betul-betul surutnya pukul 3 petang. Daripada 9 pagi? 9 malam. 9 malam sampai? 3 petang. Allahu Akbar, lama atas bumbung. Pakcik-pakcik pun kat salah. Masya Allah. Bayangkan lama daripada 9 malam. Berpayung saja. Berpayung. Atas bumbung, pakcik duduk atas bumbung rumah. 9 pagi. 9 malam. 9 malam sampai pukul 3 petang. Allahu Akbar. Mana pakciknya? Subhanallah. Assalamualaikum. Daripada pukul dalam pukul 10 malam lah. Saya tidur atas bumbung. Hujan lagi turun. Sampai pagi dalam pukul 8 lebih baru saya turun. Air kat pinggang. Baru ada kat pinggang. Itu pagi tu air kat pinggang lagi. Air kat pinggang gitu. Pakcik sendiri kan, bila menunggu atas tu, apa perasaan dengan payung bawah hujan? Rasa tak ada apa-apa lah, biasa lah saya cakap. Kenapa saya lari ke surau tu pun, air kat pinggang. Ya. Saya lari ke mana tak boleh, saya naik atas bumbung. Betul. Duduk sana lah. Tak adalah sedih apa kami lagi. Kita dah, Tuhan dah tentu macam tu. Tak ada apa-apa lah, saya biasa je. Saya. Macam mana nak kuat tu dengan barang tu? Barang tu saya tak kisah, saya cakap. Habis-habis lah, cakap. Tak apalah, redor je lah. Tak sampai ke situ saja. Saya cakap memang habis semualah. Tak kira, tak ada ingat apa-apa lagi lah. Betul. Sebab barang tu sampai bumbung. Air sampai bumbung. Jadi memang teruk masa tu redha. Melepaskan. Redha je. Saya yang masalah sikit. Saya nak cari geran-geran sebab beranak itulah ni. Yang basah-basah ni semua ni. Saya dah simpan atas. Tapi air tu berlebih pada yang saya simpan tu. Oh, maksudnya air tu sampai mana? Ada rumah satu kan? Kat situ lah. Kat bawah tu. Jadi dalam rumah tu memang penuh air lah. Semua barang berkampung lah. Yang guntur-guntur lah. Main-main semua guntur. Tak boleh buat apa lagi lah. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, hebatnya pasangan suami isteri ni. Keduanya sehati sejiwa. Terus sebut redha. Terima. Sini-sini dek. Saya fikirkan. Jangan halang laluan. Jangan halang laluan. Selawat. Berselawat. Zikir. Ujian daripada Allah. Yang mana orang-orang menantu, anak cucu dia semua datang nolong kan. Saya dah terlarat dah sakit pinggang. Dan kita mendoakan semoga haji dan hajah pakcik dengan makcik Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dunia dan akhirat. Allah berikan kurniaan syurga dia. Allah lipat gandakan rezeki dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Allahu akbar. InsyaAllah. Ada sikit sumbangan daripada kami. Ya. Ada sikit sumbangan. Masya-Allah. Murahkan rezeki Ustazah, sihatkan kesihatan Ustazah. Ustazah doakan saya. Ya, insya-Allah. Moga terus kuat, sehat, dipanjangkan umur dalam barokah. Allahu Akbar. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Sama. Rumah mana? Oh, ni semua anak beranak. Allahu Akbar. Okey, tuan-puan sekalian, kita boleh tengok suasana ni. Keadaan rumah. Kepenatan. Tapi nak rehat dekat mana kan? Masya Allah. Ini kita putus. Sedang berduka sangat. Kita nak jumpa pun. Tapi kita nak bagi ni kan. Dah bagi dah. Dah bagi je dia. Dah bagi dah ya. Subhanallah. Memang kita ada nampak. Sebahagiannya tu terlalu tertekan. Tak nak jumpa orang. Tapi kita tetap bagilah. Bantuan. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim ala. Kita kan bila jalan tengah jalan kita kena fikirkan laluan orang ya. Okey. Assalamualaikum. Masya-Allah, rumah mana? Ya Allah. Suami isteri. Suami isteri. Ada anak tak? Ada kat dalam. Masya-Allah, berapa orang? Dua orang. Macam mana ketika kejadian, boleh cerita sikit tak?
masa kejadian tu air rendah je. Lepas tu kita orang packing barang, terus keluar lah cari tempat tinggi. Tapi start kat depan sebab air dah. Air dah naik. Lepas start tu? Lepas start kita orang cari tempat tinggi lah. Naik atas bumbung ke sana? Tak, kita orang cari tempat tinggi, naik kereta pergi cari tempat tinggi. Okey, jadi ni kereta tu selamat. Tapi dalam rumah air setakat Tu yang nombor 9 tu. Boleh nampak ya sampai nombor 9 tu. Jadi memang dalam rumah semua out lah. Memang semua out. Macam peti air mesin basuh? Tak dapat semua selamat. Yelah macam apa ni kita panggil? Baju apa semua selai sepinggan lah ni. Barang dapur apa semua tinggal mangkuk. Ada sikit-sikit dah. Bolehkah kita tengok dalam sikit? Nak masuk dah? Ada barang yang kita orang dah buang tak. Boleh je kan nak masuk? Kita boleh tengok. Tunjukkan situasi boleh, air sampai boleh. Atas tu Masya Allah. Memang dah lama duduk sini. Kita orang baru je berapa bulan duduk sini. Macam menyewa ke? Baru beli rumah ni. Masya Allah. Moga Allah gantikan dengan rezeki yang lebih baik. InsyaAllah. Lipat gandakan rezeki yang barokah. Allah gantikan dengan kurnian syurganya sekeluarga, ya Allah. Memang ujian ni sangat berat. Sebab baru juga kan pindah. Sebab tapi penduduk asal sini pun diorang kata memang tak terfikir. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Adalah hikmah dia kan. InsyaAllah. Kita tengok rumah kalau belah-belah sana on the way tu hilang terus pun banyak kan. Ada yang tak ada. Ini ada lagi okey lah. Sebab ada lagi lah tempat nak berteduh kan. Betul. Masya Allah. Jadi inilah sikit sumbangan kita. Lepas tu kita ada kit. Apa ni? Makanan ringan. Makanan ringan. Setakat ni kawasan ni ada bantuan sampai tak lagi? Kita orang tadi baru balik daripada report polis. Yang kita orang nampak adalah yang sampai. Ya, yang sampai. Okey, okey. Tapi ada tempat nak letak. Mari kita bantu. Letak dalam kereta. Bantu. Ada macam, yelah, makanan-makanan roti, apa semua, air, minuman. Makanan ringan tu sebab kita fikir budak-budak. Lepas tu ada kit solat ni. Kan dalam ni ni, Tuan Puan sayang, kita ada, saya sebenarnya nak tunjuk dekat ni, para penyumbang penganjak dik. Kita ada bagi blanket. Kan memang perlu kan. Lepas tu ada apa nama ni, tuala. Lepas tu kain telekong. Lepas tu sejadah. Memang kain telekong pun semua habis kan. Kita faham sebab itu kesukaran bagi orang Islam. Kita fikir nak solat macam mana dengan rumah telekong semua dah kotor, apa sejadah. Jadi sekurang-kurangnya kami pun dah usaha bersihkan surau. InsyaAllah nanti boleh dah guna surau tu sementara rumah tak ready untuk solat kan. Assalamualaikum dek. Masya Allah anak-anak. Nanti insya Allah Allah gantikan dengan rezeki yang lebih baik. Nanti tolong ibu ayah kemah-kemah rumah ya. Okay, assalamualaikum. Masya Allah. Okay. Jumpa lagi sama subhanallah. Okay. Tuan Puan sekalian, kita memang tak mampu sebenarnya nak memberikan apa ni? Tengok barang-barang yang dikeluarkan. Assalamualaikum. Masya Allah. Boleh ke ni kita nak? Boleh. Subhanallah. Tuan-tuan rumah ya? Saya. Masya Allah. Duduk berapa orang dalam rumah ni? Sini 4 orang lah. 4 orang? 4 orang. 5 orang pasal anak yang kecil tu lah. Anak yang kecil. Yep. Masya Allah. Ini habis ni barang semua. Ini semua yang nak buang ni semua. Tinggal lagi 2 bilik ke tak kemas. Tak habis kemas lagi. Sebab air tak ada kan. Kita tak boleh nak buat apa-apa. Masalah dekat sini elektrik tak ada. Betul. Air tak ada. Jadi diorang tak boleh nak kemas sebab pilih air utama bocor kan, pecah kan. Boleh tak kita nak tunjuk sikit ni. Cuba tengok. Allahuakbar. Mana orang rumah? Subhanallah. Ini macam anak beranak, adik-beradik mari tolong. Oh, ada menantu dah. Masya Allah, nampak muda lagi. Ada menantu dah. Allahuakbar. Tapi memang ini semua yang Rara boleh pakai mesin basuh semua. Lepas ni nak tembak ni kan. Ya, cuba try ya. Kita boleh tengok macam ni mesin basuh apa dalam ni. Boleh nampak beginilah tuan puan sekalian suasana bila banjir besar begini berlaku. Encik berapa lama dah duduk sini? 16 tahun dah saya. 16 tahun. Tak pernah. Selama ini pun paling tinggi pun paras lutut lah. Tu yang kita naikkan tinggi kan tembok tu serupanya. Kali ni memang tak sangka lah sampai. Sebenarnya dah buat preparation. Nampak tak?
Sebab sebelum ni pernah berlaku banjir dalam sekitar tu saja. Jadi diorang ni memang dah buat preparation tambah. Jadi rupanya naik sampai pahat tu. So 2015, lepas tu dalam 4-5 kali dah kena juga tu kita naik yang tinggi atas depan belakang semua. Tapi kali ni memang tak boleh, tak jangka macam ni kan. Jadi mana rumah? Rumah dah. Oh dah nak. Ha. Ini Ipa. Masya-Allah terbaik adik-beradik saudara mara lah. Ini bekas suami. Oh subhanallah terbaik datang tolong. Sebab ada anak bersama. Sebab anak-anak bersama kat sini. Mana anaknya? Ni nombor satu. Nombor dua. Yang tiga tengah jaga cucu dengan anak saya yang kecil. Subhanallah terbaik. Ini memang satu pasangan contoh. Bukan pasangan. Sahabat. Kawan sahabat contoh. Demi anak-anak. Boleh bersama-sama kan. Buat yang keruh ambil yang jenis. Lepas tu isteri pun sangat okey. Tak apa dia betul lah. Semua dah faham. Tak apa. Subhanallah. Ni anak-anak cucu. Untuk menantu. Subhanallah. Kita doakan sikit untuk keluarga ni. Auzubillah minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Berikanlah apa yang hilang daripada keluarga ini, Ya Allah, dengan ganti yang jauh lebih baik di sisimu. Amin. Di dunia dan di akhirat, Ya Allah. Limpahkanlah rizki yang barakah melimpah ruah buat keluarga ini, Ya Allah. Berikanlah ketabahan, kesabaran, keredaan ke dalam hati terhadap apa yang hilang. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kumpulkanlah keluarga ini di syurgamu, Ya Allah. Tanpa dihisap, tanpa diazab, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Di sebalik musibah ini Engkau yang Maha mengetahui hikmah di sebaliknya, Ya Allah. Maka dekatkanlah kami kepada-Mu, Ya Allah. Dekatkanlah kami dengan syurga-Mu, Ya Allah. Jadikanlah anak-anak zuriat keturunan keluarga ini soleh-solehah, Ya Allah. Kumpulkanlah kembali di jannah-Mu, Ya Allah. Limpahkanlah rizki yang barakah melimpah ruah sebagai ganti kepada apa yang telah hilang, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Subhanallah. Encik, macam mana boleh kuat? Macam tenang dalam keadaan menghadap semua rosak ni, macam mana tu? Sebab saya dah biasa dengan ni kan. Bukan kali pertama ni, rasanya dah 7-8 kali dah. Yeah. Ha, so kita dah memang dah preparation macam ni lah kan. So kita nak preparation minda. Minda tu lah. Sebab kita terima apa yang terjadi macam ni pun semua daripada hikmah ni kan. Kita redor lah apa kan. Dan lepas tu semua akan kena kan. Setiap kali rumah dipanggil, semua taman, satu taman ni akan kena kan. So kita terima lah. Pernah tak rasa serik nak pindah tempat lain ke? Sebenarnya memang kalau beli nak jual rumah tinggal lagi, anak pun dah tak ada rumah kan. Yeah. So kita bagi dia duduk rumah ni lah kan. Yeah. Lepas ni kan, kita pun nak cari pindah rumah lain ni. Mungkin aku. Yeah. Memang kita rasa macam bila berulang penat juga kan nak menghadapi. Penat sesangat. Yeah. Biasa pun dah sampai 3-4 minggu. Yang ini saya tak tahu nak cakap. Okey, maksudnya proses pemulihan tu 3-4 minggu. 3-4 minggu nak bersihkan ni. Pembersihan. Sebab dia sekarang lumpur. Yeah. Okey. Paras peha lah. Kalau betul. Paras yang atas ni, tak tahulah berapa lagi. Okey. Apa ni masa berlaku tu macam mana? Ketika tu duduk mana? Pindah kita duduk di sebelum tu kita lari ke surau. Kereta dengan motor kita bawa naik atas ke bukit. Dusun Andim tu. So lepas tu dah para peha, saya cakap anak baik kita duduk atas lagi selamat kan. Itu betul cakap saya cakap. Betul cakap, betul cakap ayah kan. Kalau tidak memang kita mungkin kita duduk atas bumbung surau tu kan. Akak, moga terus kuat. Kita dah doakan sama-sama, Masya Allah. Moga lebih tenang. Ibu, subhanallah. Jadi mana kita ada sikit sumbangan. Masya Allah, ibunya malu. Okey. Dalam ni ada ialah biskut, air, lepas tu roti, biskut. Maggi, kan? Kamu suka Maggi, kan? Lepas tu dalam ni kan ada blanket, maksudnya ada selimut sebab kita tahu antara kepulan tu. Lepas tu ada sejadah, ada kain plekat untuk lelaki, ada tuala. Yang ni ada telekong, ini kit perempuan. Ada telekong, sejadah, sebab kita faham memang semua dah hilang. Jadi kita kan fikir macam mana nak solat, sebab tu kami titik beratkan kit ibadah tu. Dan surau tu kita dah bersihkan, kita dah bersih, memang air tak ada tapi kita bawa bomba tu kan, jentera bomba kita tu. Jadi ada bahagian memang dah bersih. Kita usaha untuk pasang karpet secepat mungkin supaya kita faham. Ni pun nak bari, nak rehat pun tak boleh, nak solat pun tak boleh. Jadi boleh pergi kat surau. Itu yang kalau kita buat misi banjir, kita cari dulu mana tempat yang orang kampung boleh duduk berehat ataupun untuk solat. Masya Allah. Insya Allah jumpa lagi sama. Assalamualaikum. Amin. Okey, ini ada bantal. Okey.
Kan? Bantal, tilam apa semua memang habis out kan? Memang buang dah. Buang dah kan? Allahu Akbar. InsyaAllah ada rezeki kita menyusul. Buat dah peluk bantal. Sama-sama. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Tuan-puan sekalian, kita memang tak boleh. Kita tak boleh nak. Kita tak mampu nak buat lebih menggantikan apa yang hilang. Tapi dengan ziarah, dengan memberi kata kekuatan, dengan berdoa, sebenarnya sekurang-kurangnya memberikan mereka semangat dan kekuatan. Kan, beri sedikit kebahagiaan dan kegembiraan. Masya Allah. Jadi kita akan terus lagi ya, maksudnya. Lorong ni pula. Okey. Insya Allah nanti nampak kan semua. Boleh tunjukkan tak lorong ni semua. Bukan lorong ni je lah. Semua kawasan Hulu Langat ni. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kereta yang memang tenggelam apa semua, totally out. Dalam sejarah mereka yang dah duduk berpuluh tahun tak pernah berlaku seperti ni. Okey, kita akan tengok. Dia bagi dah bantuan. Sebab kita kena bagi. Sebenarnya okey, dia orang habiskan lorong tu dulu, lepas tu nanti sampai. Assalamualaikum. Masya-Allah. Ini teruk, rumahnya masih ada air. Allahu akbar. Eh tak apa, jangan tunjuk, dia malu. Bukan teruk lagi. Hancur. Yeah. Hancur terus macam tsunami. Ya, memang. Ya. Yeah. Habis semua. Pernah jadi macam ni tak? Aku pun tak tahu ya. Sebab aku pun baru pertama kali ha macam ni. Moga Allah berikan ganti dengan yang lebih baik, insya-Allah mudah-mudahan. Tak. Okey. Ini sikit sumbangan kita, moga terus kuat. Masya-Allah. Terima kasih banyak ya. Sama. Bagi je sikit. Okey. Subhanallah. Ini semua keluarga ke? Semua keluarga, Masya Allah. Itulah nak lalu, lalu depan ni. Itulah, Assalamualaikum. Masya Allah, ini semua keluarga lah ni kumpul. Allahu Akbar. Ni rumah. Rumah tuan rumah. Ya, ya, ya. Oh, keluarga lain. Subhanallah. Itulah. Mana tuan rumahnya? Mana Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk, duduk, duduk. Penat. Mana mana suaminya ada? Ada arwah dah. Ada arwah, subhanallah. Ramai yang menolong ni. Sepupu-sepupu. Sepupu. Ha, minta tolong. Depa sayang sangat ni. Masya-Allah. Subhanallah. Sepupu ni sepupu datang dari jauh, dari dekat. Ada ada hikmah datang berkumpul. Alhamdulillah. Subhanallah. Ada orang hilang teruk rumah. Nak datang mengemah pun tak ada rumah. Tak ada. Banyak kan rumah yang hilang teruk, hanyut, dahsyat. Okey, berapa tahun dah? Puan nama siapa? Fairuz. Puan Fairuz, subhanallah. Berapa tahun dah duduk sini? 28 pun. Berapa tahun? Pernah jadi tak macam ni? Pernah jadi tapi tak seteruk ni. Ya, betul. Ini paling teruk. Paling teruk. Ini kereta ni tenggelam ni? Tenggelam dua-dua. Selalu oh, dua-dua ni? Ya. Motor berapa biji? Ni kawan-kawan jiran-jiran semua selalu kalau dia orang banjir, rumah ni tak masuk. Sekali ni kena. Selalu kalau banjir, jiran-jiran semua letak motor kat sini. Sebab macam tinggi sikit. Sebab tinggi. Ini kan kalau kereta ni tuan, jadi macam ni, boleh hidup balik tak ni? Elok balik tak? Rasa perlukan masa lah untuk hidup. Kena kering dulu tak? Dia ada kaedah je. Kena keringkan dulu, kemudian barulah boleh di mula start balik. Kena hantar kat pomen lah. Okey, kalau kering tu kena tunggu berapa lama? Bergantung kepada keadaan. Sebab ada yang saya baca tu, dia kata kena tunggu 1 bulan.
Jangan hidup langsung satu bulan. Elektronik kan dalam tu. Ah ya. Mak. Lepas tu barulah buka sikit-sikit. Masya-Allah. Kena bergantung bateri juga. Ah, bateri. Kalau bateri kita kena buka, lepas tu lagi satu exhaust kita tutup. Ah tu semua kena ambil. Ada kaedah dia. Bukan kalau tidak masuk air dalam dia punya exhaust, bateri dia akan spark. Kalau dia ada jenis enjin yang pakai carburetor dengan injection lain. Berbeza. Ha itulah. Okey. Ha ni macam tahu ni. Nampak ion tu? Oh memang kerja. Kan? Memang kerja. Adalah sikit-sikit ah, automatik ah. Ah subhanallah. Tuan-tuan, masya-Allah. Macam mana menghadapi musibah ni? Nampak macam ceria tenang ni. Sebab dengan banyak dengan menolong ni rasa alhamdulillah. Tak mahu dah fikir-fikir semua mak-mak saudara jangan fikir apa-apa dah. Ya kan? Redha melepaskan. Lepas tu bila ada ramai yang datang kita mungkin kuranglah rasa tu. Taklah rasa sedih lah kan. Yeah. Sedih tu sedih lah. Tak apa tak sedih tengok rumah. Betul. Dah habis macam ni. Tapi redha je lah. Saya tengok itu kekuatan masa banjir. Mereka mesti guna perkataan redha. Redha tu sebenarnya benda yang sangat paling susah. Tapi kalau boleh sebut yang tu dulu. Boleh pegang yang tu dulu. Dia terus jadi ringan. Walaupun ujian tu berat macam mana. Tapi bila kita orang mukmin, orang insan sebut redha lah. Maksudnya kita dah menerima dan kita dah boleh faham ini adalah ketetapan yang tidak boleh diubah. Ha, masya Allah. Jadi kita ada sikitlah beri okey, sikit sumbangan, masya Allah. Kemudian ni macam bolehlah makan macam makanan dah banyak tu ha kan? Tapi sedara-sedara bawa kan? Yelah ada roti-roti lepas tu ada kit ibadah ni ada apa ni? Ada macam selimut, lepas tu barang-barang cuci bersih, ada kain telekong, sejadah, tuala. Subhanallah, lawa-lawa ni. Ha, pandai dong. Boleh tak nak tunjuk dalam sini sikit? Ha, alah comelnya belaka. Subhanallah, kita kita doakan sikit ya insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, buat keluarga Hajah Fairuz, keluarga sahabat-sahabat semua yang datang membantu daripada jauh dan dekat, yang membantu secara zahir ataupun secara maya, Ya Allah. Jadikanlah keluarga ini keluarga yang berkumpul kembali di syurga-Mu, Ya Allah. Kumpulkanlah mereka ini semuanya di syurga Firdaus-Mu tanpa dihisap, tanpa diazab. Ya Allah, gantikanlah dengan apa yang hilang, dengan sesuatu yang lebih baik, Ya Allah. Limpahkanlah rizki yang barakah melimpah ruah buat Puan Fairuz dan kepada semua yang hadir membantu, Ya Allah. Rizki yang baik di sisimu, yang barakah melimpah ruah seperti air zam-zam, Ya Allah. Di dunia dan juga di akhirat. Ya Allah, berilah ketenangan, kesabaran, kekuatan jiwa buat mereka, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah musibah ini asbab kami mendekatkan diri kami kepadamu. Dan asbab kami dekat dengan syurga-Mu dan menjadi perisai pelindung daripada api neraka-Mu, Ya Allah. Jadikanlah zuriat keturunan mereka, Ya Allah, anak-anak cucu yang saleh-salehah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jailah kami daripada musibah ini berulang lagi, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk, berikanlah kekuatan, Ya Allah, kesabaran, ketenteraman jiwa untuk menghadapi apa jua musibah yang Engkau kurniakan kepada kami. Jadikanlah kami hamba-Mu yang benar-benar redha dan kami diredhai oleh-Mu dan kami dijemput masuk ke dalam syurga-Mu dengan redha-Mu, Ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Masya Allah. Kalau kita tengok, sebab ayak tak ada kan? Tiba-tiba cakap. Itulah, tiba-tiba saya cakap. Oh, memang orang Kedah. Ya, ayak tak ada. Kita tengok, Ya Allah, macam ni lah. Jadi malam ni tidur mana? Rumah adik. Rumah adik kat Semenyik. Kat Semenyik. Jauh. Rumah adik runtuh. Ada saudara. Ayalah. Pun ada betul, mamak saudara betul. Tapi mana yang muda? Ha, ni adik. Ha. Jadi habis tenggelam ni barang ni, dia terapung belaka. Jadi dua ke. Ini motor. Banyaknya motor. Oh. Sini. Tuan tunjuk. Jadi jiran-jiran mari tumpang.
Sebab nampak air naik. Sebab tempat ni tak biasa naik. Jadi habis juga banyak. Tenggelam motor-motor tu yang jadi banyak motor. Bukan berniaga motor. Ya. Ada tiga biji. Ya, subhanallah, tengok kereta. Mudah-mudahan kereta ni akan elok. Baiki pun kos tak tinggi. Elok boleh gerak balik insyaAllah. Ha. Puan Fairuz jumpa lagi nak. Subhanallah sama. Alhamdulillah. Ah, ambil gambar. Mereka ambil gambar. Masya Allah. Jom. Ah, geng-geng Cik Kia masuklah. Terima kasih tuan. Masya Allah, terbaik semua. Insya Allah. Amin. Sama juga tuan. Ha? Ya. Ah, dulu tu. Ha, yang baru ni kata sedara ke tu yang kena banjir juga. Kena banjir juga. Saya tak ingat yang tak pasti yang mana. Ada TikTok. Sebenarnya kan kita dah banyak buat misi banjir. Mungkin orang baru share balik. Oh, share balik. Betul. Subhan. Sama. Assalamualaikum. Ya, masya-Allah. Terima kasih, mak cik. Okey, jadi kita Subhanallah, Allahu Akbar. Kita boleh tengok tanpa sekalian proses nak bersih. Ni makan masa yang lama ni. Masya-Allah. Boleh tengok baju yang masih tergantung. Mungkin ni baju-baju yang ada orang jemur. Lepas tu Allahu Akbar. Assalamualaikum. Masya Allah. Baik. Ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Tuan Haji Saad. Mana orang rumah eh? Haji Azizah. Sayang eh kau orang rumah? Alhamdulillah, syukur nikmat. Memang sayang. Apa pun jadi, ribut, banjir, rumah memang nombor satu. Selamatkan dia dulu. Selamat dia dulu. Nyawa. Betul. Terutama nyawa isteri. Betul. Anak, cucu saya. Itu yang pertama nak kena. Harta benda boleh cari, insyaAllah. Nyawa mula-mula. Boleh digalang ganti. Betul. Apa-apa pun kena selamatkan nyawa terlebih dahulu lah. Rumah macam mana pun jadi, air surut, rumah ada lagi. Betul. Kalau terbakar, hancur, rumah tak ada apa lagi dah. Betul. Ada juga orang kata banjir ni walaupun sebesar mana pun berlaku, tetap rumah ada lagi lah. Betul. Kalau kebakaran yang terbesar, orang kata yang selalu kita tengok tu, kesilap-silap nyawa pun melayang. Jadi banjir walaupun besar macam mana pun, kita terpaksa harungi, kita reda. Masya Allah. Air yang separas bumbung. Kan, usaha tak pun tengoklah nanti TV macam mana pun dia. Maksudnya antara air dengan api, lebih baik kita diuji dengan air kan. Api lebih dahsyat. Dan Tuan Haji ni hebatnya dia, dia diuji berat sangat dah ni. Tapi dia fikirkan orang yang lebih berat. Akhirnya buatkan rasa ringan sikit. Alhamdulillah, dan walaupun berat, sebenarnya sangatlah berat. Kalau tak terkata sebenarnya. Tapi Tuan Haji ni kan daripada awal dia kata apa? Tadi kalau Hajah mungkin tak dengar, dia kata sayang sangat dekat isteri ni. Paling utama sayang, selamatkan isteri dulu. Masya Allah. Apa pernah terjadi, tiba-tiba anak, cucu. Ada dalam ni semua? Maka berlaku anak, cucu semua ada. Allahu Akbar. Ini anak. Anak saya anak. Setahun setengah, Ustazah. Subhanallah. Jadi masa tu dalam rumah juga? Jadi macam mana lalui tu? Kita orang masa kejadian tu paras lutut kan. Masa kami redah. Air pula laju. Air laju kat depan tu. Air laju, air sangat deras. Lepas tu kita orang semua terus menuju ke surau lah. Sampai pukul 2:30 pagi air naik. Masa tu kami kata dah kita kena cari tempat untuk selamatkan diri. Lepas tu kami nampak ada orang dekat rumah kedai tu kan. Jadi masa yang kami
Nak jalan daripada surau tu nak ke rumah kedai, air masa tu dah panas dada, Ustazah. Ya, sambil dukung. Nah, sambil dukung anak. Allah, rasa boleh naik rumah kedai. Ha. Sebab tak pernah berlaku surau pun tenggelam air. Jadi ada yang naik atas bumbung surau. Ya, betul. Kalau kita orang lambat, agaknya kita orang pun dekat atas bumbung juga. Allahuakbar. Tunggu penyelamat pun tak sampai waktu tu. Penyelamat tak ada. Diri sendiri selamatkan. Jomlah kita pergi yang lebih selamat lagi. Yang kami nampak, rumah kedai itu. Tingkat satu. Itu tingkat yang lebih selamat. Nak tunggu orang selamatkan kita, bawa pergi ke sekolah lah, tempat tinggi. Belum sampai pun lagi. Yelah, sebab masa tu berlaku dengan cepat. Lepas tu kalau penyelamat nak masuk pun air laju bahaya. Betul. So kami ambil keputusan, beberapa anak beranak saya, jom kita pergi ke. Alhamdulillah dekat situ dia orang buka pula rumah kedai tu. Kita dapatlah menginap kat situ. Makanan apa pun, kita tak bawa apa benda pun. Makanan dengan baby yang tu pun. Memang selai sepinggan lah tu. Maksudnya dokumen ke apa semua tak ambil. Tak ambil. Bikin nyawa saja kan. Allahu akbar. Jadi rumah ni duduknya suami isteri lagi. Suami isteri, anak ni dia duduk di Kajang. Waktu dua minggu ni dia datang ke sekolah bermalam rumah saya. So kami 2, 3, 5, 6 beranak lah. Ini siapa? Ini anak saya yang bongsu. Anak lelaki. Bongsu ni? Ini anak juga. Dua tu anak semua dua tu. Tu semua anak saya. Berapa orang anak? Anak 6. Oh, 6 orang ramai. Cucu 6. Seorang. Cucu 3. Masya Allah. Nampak atuk nenek muda lagi. Macam 40 lebih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Mungkin kita nak tengok sikit. Boleh ha? Kita tunjuk. Allah kebat. Tak apa. Kita ni air pun bertakung disebabkan peparitan tak dah tersumbat. Ya, tersumbat. Tersumbat dengan lumpur, sampah sarap semua. Air ni bertenang. Ini menantu. Ini menantu saya. Menantu, masya-Allah. Ya, terbaik tuan. Datang. Jadi malam ni tidur mana semua ni? Ini lepas Kajang. Kajang. Kan balik ke Kajang lah kejap rumah anak menantu saya. Ada rezeki ha. Allahu akbar. Habis hancur. Tak ada apa tinggal. Tak ada apa. Boleh ke ni masuk ni? Oh, sebenarnya ni dia dah standby banjir kan? Ini dulu saya dah buat. Sebab kawasan ni banjir paras-paras bawah ni. Itu yang buat ni. Benteng ni jangan bagi masuk. Allahuakbar. Tuan puan sekalian. Aku yang tinggal lagi kami. Ya, sebab Allahuakbar memang habis totally. Maksudnya sebab kita faham air sampai setakat ni, lepas tu air pun berpusing-pusing. Oi. Terbalik. Okey, ya Allah. Dedik. Inilah rupanya. Mengemaskan lagi lah. Aduh, tak habis fikir ni. Ini baru kawasan. Tak tahulah. Saya nak kata macam mana pun. Saya terima je lah apa benda. Orang kata apa yang musibah yang berlaku. Orang kata reda je lah. Kita kemal lah. Bukan saya seorang je yang kena ni. Keseluruhan. Betul ke suan? Pasal ada yang rumah langsung kosong. Tak ada. Hancur lebur pun banyak. Ya, betul. Jadi, itulah. Ustazah. Tengoklah macam mana keadaan ni. Ni dapur pun saya dah tutup, dah blok juga ni. Ini belakang. Kalau benteng juga. Saya dah blok juga. Tapi air sehingga Sebab sebelum ni kalau pernah berlaku ia setakat tu saja. Setakat tu je, bawah lagi sikit daripada itu. So tidak tak apa-apa, kita tutup lubang ni sikit, tutup lubang belah air. Dia safe lah, selamat. Tapi kali ni kami tak kedir Allah. Tak berlaku. Ya. Allahuakbar. Ini rupa ni kami nak dikemaskan. Kebanyakannya kena buang lah. Ya, memang kebanyakan kena buang. Dia daripada rumah kosong dan rumah macam ni memang susah rumah macam ni lah. Allah tak tahu berapa. Mungkin makan bulan juga ni nak clear. Allahuakbar. Dengan air bertakur, dengan tak ada elektrik. Hari ni pula dengan elektrik tak ada. Air pun tak ada lagi. Allahuakbar. Bisa mana? Oh, memang guntur habis katil-katil. Habis. Ya. Letakkan benda-benda ni di atas konon-konon. Boleh selamatlah. Ya. Letaklah. Rupanya air. Itulah parahnya.
Ya, ingat Allahu akbar. Mungkin nak nunggu nak dikemaskan. Ini ha. Parasnya. Jadi apa salah kita? Mula-mula angkat kumpul atas ni. Dia dia mesti berpusing-pusing ni bawah ni kan dalam. Dah pernah habis dah. Dah habis dah dah. Allahu akbar. Ini Allahu akbar. Tak tahun tadi. Ya. Kali inilah yang paling dahsyat. Quran pun banyak naskah. Quran walaupun naskah saya punya. Ni ni aku unblock tajwid apa semua. Allahu akbar. Dan kotak-kotak semua dari. Kita ni surau, ya betul. Kita pun nak kumpul semua ni. Naskah Quran semua dah salah. Ya naskah Quran semua dalam saya tak dapat selamatkan. Allahu akbar. Ya, apa ni Tuan Haji nama siapa tadi? Haji Saad. Haji Saad. Saad tu Hajah Azizah. Ya Allah, cantik nama. Saad tu bahagia. Kan? Azizah mulia. Yang bahagia dan yang mulia. Masya-Allah, kita baca doa sikit ya. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Basir, Ya Maha Melihat, Ya Syahid, Ya Maha Menyaksikan. Kami berada di pasangan suami isteri Haji Saad dan juga Hajah Azizah. Hambamu yang engkau pilih untuk diuji, Ya Allah. Yang mana ujian ini amatlah berat. Ujian ini sangatlah besar, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kurniakanlah buat mereka syurgamu, Ya Allah. Hasil daripada ujian ini, Ya Allah, kurniakanlah buat mereka syurga firdausmu. Tanpa dihisap, tanpa diazab, Ya Allah. Ya Allah, jauhlah mereka daripada azab api nerakamu, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah zuriat keturunan mereka soleh-solehah, Ya Allah. Ya Allah, dengan apa yang hilang ini, Ya Allah, gantikanlah dengan yang lebih baik di sisimu di dunia dan di akhirat. Limpahkanlah buat keluarga ini rizki yang barakah melimpah ruah. Seperti air sungai yang mengalir, seperti air zam-zam yang tidak pernah putus, Ya Allah. Ya Allah, teguhkanlah hati mereka, Ya Allah. Berikanlah kesabaran, kelapangan jiwa untuk benar-benar redha dengan takdirmu ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Berikanlah kepada mereka, Ya Allah, daripada kalangan yang ramai membantu dan menghulurkan pertolongan, Ya Allah. Dan sebaik-baik pertolongan adalah pertolongan daripada sisimu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kumpulkanlah kembali keluarga ini, anak cucu dan semua zuriat keturunan mereka, Ya Allah. Di tempat yang sebahagia-bahagia tempat, iaitu di syurga firdausmu, tanpa dihisap, tanpa diazab, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, begitu ramai yang sedang diuji dengan musibah ini, Ya Allah. Begitu berat ujianmu kali ini, Ya Allah. Kami yakin begitulah jua besarnya ganjaran pahala kurniaan daripadamu, Ya Allah. Ya Allah, bahagiakanlah pasangan ini dengan cinta yang sejati, Ya Allah. Cinta yang tulus suci, cinta yang setia sampai ke syurgamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Fattah, bukakanlah pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu kemudahan, Ya Allah, dalam menguruskan rumah yang terkena musibah seperti ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Alim, Ya Maha Mengetahui, Ya Allah. Engkau lah Maha Mengetahui hikmah di sebalik semuanya ini, Ya Allah. Dekatkanlah keluarga ini dengan syurgamu. Dekatkanlah keluarga ini denganmu, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabr wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin aminam bil alamin. Subhanallah, Allahu akbar, masyaallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Hebat Tuan Haji yang kita jumpa ni dalam musibah banjir apa semua dengan kopiahnya. Dan cabaran utama masa banjir adalah nak jaga solat tu kan. Jadi hebat sangat yang tetap teguh jaga solat. Dan antara yang kita sikitlah sumbangan, Masya Allah. Memang tak boleh nak menggantikan apa pun, tapi korang kita boleh membahagiakan sikit. Ini ada kit untuk lelaki ke perempuan ni? Dalam ni ada telekong, ada sejadah, ada selimut, ada buh gigi, shampoo semua. Dalam ni ada untuk lelaki, sejadah, kain plekat apa semua. Tak apa, tak apa, kita letak dulu mana-mana. Sebab tak ada ruang kan. Masya Allah. Subhanallah, anak-anak pun kena sabar, kena redha. Barang-barang banyak hilang kan. Barang-barang yang disayang, duk kumpul-kumpul. Kereta pun habis tenggelam. Kereta habis tenggelam juga. Laptop yang laptop kerja, Masya Allah.
InsyaAllah kereta tu kita doakan motor tu elok balik. Boleh hidup, boleh jalan. InsyaAllah. Kalau rezeki tu Allah tetapkan, insyaAllah. Subhanallah. Sebab ibu abah pun okey kan? Sebab abah pun dia ada operation jantung kan? Jadi macam abah pun macam tenang. Kami pun risau jugalah kan? Betul-betul. Faham-faham. So kami kumpul adik-beradik untuk kemas rumah lah. Sebab nak tunggu ibu abah memang tak ada kudrat ni lah. Ataupun mungkin kan kalau ada rezeki tu memang terpaksa juga guna upah orang kan? Untuk angkut-angkut kosong bagi ibu abah ni rehat, tenang dekat rumah. Kan sebab kita faham lah yang mak ayah kita ni mudah susah hati. Betul. Masa kadang hari pertama kedua tak terasa lagi, lama-lama tu mai teringat barang. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kekuatan. Allahu Akbar. Ini ada, ya, sama kasih. Kita nak ambil gambar sekeluarga. Mari kita buat kenangan, masyaAllah. Ada bantal sikit apa semua. Okey. Tak. Kita ni je. Ni keluarga bahagia sampai syurga ni. Mai Hajar Azizah. Subhanallah. Anak-anak. Allah Akbar. Keluarga yang kuat ni. Keluarga ahli syurga. Subhanallah. Boleh tengok. Kaki. Kan? Memang duduk main air selut lah. Okey. Tak apa. Tak nampak kan tu pun tak apa, dek. Masya Allah. Kita nak buat ni. Jumpa keluarga hebat ni. Ha. Moga anak-anak dikunakan pasangan yang soleh-soleha semuanya. Masya Allah. Ha. Okey. Okay, subhanallah. Terima kasih semua. Sama. Semoga Allah membalasnya ustazah. Ya, saya tak terdaya apa yang saya nak kata lagi dah. Ustazah datang ni pun rezeki rahmat juga pada saya lah. Siapa saja yang melawat saya, rezeki Allah Ta'ala akan gandakan lagi lah. Amin. Saya kita juga. Kita doakan juga pada para penyumbang. Para penyumbang juga. Saya dengan rendah diri saya sekeluarga mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada sudi melawat kami yang dalam keadaan yang sebegini. Saya dah syukurlah banyak-banyak datang, alhamdulillah. Dan rahmat ni saya kembalikan juga kepada semua termasuk ustazah yang hadir. Sama-samalah. Kita amin. Kamu ada seorang ayah yang hebat sebenarnya. Seorang yang mendidik, saya pasti didik anak dengan sangat baik. Sangat pandai berkata-kata, hati yang sangat lembut, seronok dengar kata-katanya. Subhanallah, tanya, masya Allah. Sebenarnya kesusahan kami ni tak seberapa berbanding, masya Allah, tak terkata sebenarnya. Ya, ya. Insya Allah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Muslimin muslimat, itulah usaha yang kita buat. Sebenarnya kita berikan sedikit kebahagiaan dan mereka menanggung kesusahan tu dalam tempoh yang lama. Lama mereka kena tempoh sebulan, dua bulan, masya Allah. Subhanallah. Assalamualaikum. Masya Allah. Boleh ke kita ziarah? Subhanallah. Memang air bertakung banyak lagi. Dia tak mengalir. Dia tersumbat. Masya Allah. Kalau tersumbat macam ni, dia bomba lah dia yang bomba nak kena boleh, tolong kan? Kena tolong. Masalah pula air putus. Itulah masalah ni sekarang ni. Jadi buat masa ni duduk kat mana ni sementara? Kita duduk dekat pusat untuk pemindahan banjir dekat sekolah agama Dusun Anding. Kita duduk kat situ. Kita nak kat situ lah sementara. Macam siang macam ni kita balik, kita kemas-kemas dulu. Kemas apa yang patut? Apa yang patut. Ini kalau nak tunggu dia surut memang lambat. Memang mungkin tak, sebabnya dia dah tersekat. Jadi kita perlukan bantuan untuk sedur air ni kan? Untuk ustazah. Betul, masya-Allah. Bila sebab apa kalau dia mengeras lagi memang tak nak buat memang apa lah. Memang kerak. Masa 2-3 hari ni memang dia okey lagi, kalau dah lebih pada tu nanti akan menimbulkan masalah lah kat kita orang kan. Ya, betul. Allahu Akbar. Habis semua. Habis hujan dalam anak nak nikah hari Ahad ni. Allahu Akbar, masya-Allah. Dengan pak mentua meninggal malam semalam. Malam banjir. Allahu Akbar. Sebab banjir? Bukan. Dia sakit tu kan. Bapak mentua, bapak suami meninggal? Kat rumah lain. Ya Allah. Macam dugaan berturut timpa-timpa. Barang hantaran semua habis lah untuk nak nikah hari Ahad ni. Allahu Akbar. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian. Keluarga ni diuji bertimpa-timpa.
bapa mertua meninggal malam tadi. Lepas tu sebenarnya ada kenduri minggu depan. Ahad ni nak nikah. Kalau sepatutnya dekat rumah ni lah buat kenduri. Anak saya lelaki. Ya, jadi dia menikah dekat Semenyih. Jadi barang hantaran semua dah siap. Lepas tu anak lelaki tu ada? Ada. Ya Allah. Jadi insyaAllah nikah tetap nikah kan? Nikah tetap dijalankan juga. Tak apa. Belah perempuan pun dia faham. Dia faham. Jadi dia pun cakap hantaran tu tak ada pun masalah. Dia kata. Ya, apa yang ada. Apa, kan? Apa yang ada tu je yang dia terima. Dan majlis untuk bersatu tu teruskan juga. Ya betul. Allahu akbar. Alhamdulillah. Begitulah bentuk sefaham. Masya Allah kita boleh tengok. Tuan-tuan sekalian. Anak-anak puan berapa orang? Anak saya 4, cucu seorang. Cucu seorang. Suami meninggal. Okey. Suami dah meninggal. Jadi tadi tu? Yang tadi tu menantu. Menantu. Dengan anak-anak lelaki. Suami 18 baru ni. 2 tahun 9 bulan dia meninggal. Waktu banjir malam tu. Waktu banjir malam? 18 bulan. Ya. 12 kan? Dia kenaplah dia 2 tahun 9 bulan dia. Masya Allah, Allah Akbar. Kita sekarang sedang ziarah seorang ibu tunggal yang sangat kuat dan cekal. Suami meninggal 2 tahun yang lepas. Malam semalam bapa mertua diuji dengan banjir yang sangat dahsyat. Tak pernah macam ni kan? Semua hidup saya orang Langat memang tak pernah jadi macam ni lagi. Tak pernah. Umur puan berapa? 47 tahun. 47. Allahu Akbar. Jadi ada anak umur berapa yang kecil? Yang kecil dah besar dah umur 16. Tapi maksudnya puan masih lagi bekerja untuk cari rezeki untuk anak-anak semua kan? InsyaAllah masih lagi bertugas dan sekarang ni bagi cuti kan? Ya. Cikgu ya? Tak. Saya pembantu perawatan kesihatan. Okey. Kereta tenggelam? Kereta habis. Motor pun habis. Allahu Akbar. MasyaAllah. Maksudnya kereta tak sempat nak dibawa ke tempat tinggi? Kita bawa ke tempat tinggi. Tempat tu sebenarnya kalau banjir biasa ni dia tak kena, air tak naik. Lepas tu pergi sana dalam pukul 3 pagi. Air naik dan masya-Allah. Dan kereta samalah. Dia kena tenggelam dengan air. Nama puan siapa tadi? Nama saya Puan Rosanizah binti Arsyad. Puan Rosanizah. Allahu akbar. Insya-Allah kita doakan sikit buat Puan Rosanizah. A'udzubillah minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, buat Puan Rosanizah, ya Allah. Berilah kekuatan, ketabahan, keredaan ke dalam hatinya, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya ujian ini sangat dan amatlah berat, ya Allah. Kepada hamba-Mu yang terpilih ini, ya Allah. Berikanlah rezeki yang barakah melimpah ruah seluasnya buat beliau dan anak-anak serta keluarganya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wanita ini wanita yang kuat. Wanita yang telah diuji dengan kehilangan suaminya kembali kepada-Mu, ya Allah. Kumpulkanlah kembali wanita ini bersama suaminya, anak-anak, zuriat keturunannya di syurga Firdaus-Mu, ya Allah, tanpa dihisap, tanpa diazab, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, gantikanlah dengan apa yang hilang dengan sesuatu yang lebih baik di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pemudahkanlah urusan majlis pernikahan anaknya yang akan berlangsung pada hujung minggu ini, ya Allah. Jadikanlah anaknya pasangan yang bahagia, barakah dunia dan akhirat, ya Allah. Berilah kesihatan, ketenangan, kelapangan jiwa untuk menerima segala takdir-Mu ini, ya Allah. Engkaulah yang Maha mengetahui hikmah di sebalik apa yang berlaku ini, ya Allah. Ya Allah, ya Sabur yang Maha Sabar, berilah kesabaran, ya Allah. Ya Allah, ya Ghani yang Muni Maha Kaya dan memberi kekayaan. Ya Allah, ya Razak yang Maha memiliki rezeki, Engkau berikanlah rezeki yang barakah melimpah ruah seperti air zam-zam, seperti air sungai yang mengalir, ya Allah. Jauhilah daripada musibah seumpama ini berulang lagi, ya Allah. Dekatkanlah kami, dekatkanlah hamba-Mu ini, kami semua, ya Allah, kepada-Mu, ya Allah, kepada syurga-Mu, ya Allah. Dan jauhilah daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah. Kalau boleh saya memang rasa nak peluk. Insya-Allah puan. Subhanallah.
InsyaAllah hari demi hari sikit masa semua ni akan berlalu. Memang kita ada sumbangan sikit, tapi kita akan, sebab tangan akak pun kita ada macam blanket, ada sejadah, ada kain telekor, macam itulah. Pasal ada makanan, boleh kita letak sini ya. Allahu Akbar. Jadi akak tidur mana ni? Dalam masa banjir ni kita ada di tempat rumah tu lah, tempat pusat perpindahan untuk banjir dekat sekolah agama Dusun Nanding. Okey, selesa kat sini. Alhamdulillah. NGO banyak bantu. Makanan ni pun banyak, tak ada apa yang kurang. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Sangat kuat, sangat positif, sangat tenang. Inilah jiwa yang luar biasa kita akan jumpa bila kita ziarah masa banjir. Jiwa-jiwa yang Allah gilap yang sangat luar biasa. Moga dengan itu Allah limpahkan rahmat, kasih sayang, redha, rizkinya melimpah ruah. Bila kita start redha kan dengan apa yang Allah ambil, Allah yang maha kaya memberikan tanpa disangka-sangka, insyaAllah. Jadi subhanallah, ini pun kita letak sini ya. Okay. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Jumpa depan-depan. Subhanallah. Ya alhamdulillah. Dalam TikTok je kan. Saya memang suka Ustazah. Terima kasih. Allah datang Ustazah kat sini. Alhamdulillah. Saya macam, kita ni kan nak terlalu lebih terhad. Saya boleh beri sedikit kegembiraan tu dah cukup. Kalau puan rasa saya macam gembira sikit dapat jumpa saya, saya rasa macam syukur sangat. Saya nak beri sedikit rasa bahagia dan gembira. Saya rasa macam mungkin ada hikmah kan apa yang berlaku. Saya dapat jumpa Ustazah kat sini depan-depan mata saya. InsyaAllah. Sebab banjir, Allah dapat kita jumpa kita. Boleh saya peluk sekejap? InsyaAllah. Ya Allah, peliharalah wanita ini, kuatkanlah wanita ini, ya Allah. Masya Allah, Allah kebal. Allah syukur, Alhamdulillah. Dapat kemusnahan kat sini. Alhamdulillah, subhanallah. Saya yang lebih bersyukur sebab Allah temukan saya wanita yang sangat hebat, yang sangat tenang. Puan terus kuat. Hari-hari yang akan datang insyaAllah lebih indah, lebih tenang, lebih mudah Allah berikan untuk segala urusan. Anak-anak semuanya baik-baik, soleh-soleha insyaAllah. Akak, saya sayang akak. Sayang kerana Allah kan Rasulullah. Allah tadi. Memang syukur alhamdulillah dapat temu Ustazah hari ni. Subhanallah. Jumpa lagi insyaAllah kak. Assalamualaikum. Sama. Terima kasih semua. Ya. Sayang kak. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada yang panggil tu ha. Masya Allah. Subhanallah. Allah. Boleh tak? Nak air sikit. Air ni tak boleh. Tak apa. Dia nak lalu. Kita takut ada longkang. Betul. Assalamualaikum. Kenal ke? Siapa? Terkenal tapi lupa. Masya Allah. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Syira. Tak apa, tunjuk ke sini. Dedek. Tak, boleh je tunjuk. Ustazah nak cakap sikit. Ingat kau orang. Tim kita juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Kita nak jumpa orang muda ni. Tuan puan sekalian, Masya Allah. Allah akbar. Baru makan ke? Allahu akbar. Sehat alhamdulillah. Ini anak-anak. Adik ipar. Umar mak mertua. Masya-Allah.
Okey. Ya, Umar kena juga Umar. Allah khabar. Makan dulu, makan dulu. Kita jumpa orang muda ni yang hebat ni. Masya Allah. Ya. Ah, nama ustazah apa? Ustazah Asma. Ha, mesti dia search tu. Tak, saya follow. Ya. Tadi tak ingat nama. Dah banyak buat kerja. Dah penat kan? Tapi kalau artis memang teringat kan nama? Tak, insyaAllah ustazah ingat. InsyaAllah. Ini rumah sendiri? Tak, rumah sahabat. Saya kaki tangan HKL. Okay. Bantuan daripada HKL kita datang mana, tolong. Mana tuan rumah? Tuan rumah kat dalam. Allahuakbar. Dahsyatnya rumah ni. Ini dia duduk dengan anak-anak? Anak-anak. Cik Zul berapa? Anak. Dua. Oh, ini adalah staf HKL. Betul. Datang bantu. Allahu akbar. Betul-betul. Eh, macam jauh juga sini nak pergi ke HKL kan? Betul. Demi kawan-kawan kita datang juga. Ya, subhanallah, terbaik. Allahu akbar. Daripada bila lagi tak sampai? Daripada tadi lepas habis kerja pukul 2 tadi kita tunggu ke sini. Allahu akbar. Sini ke HKL hari-hari bulan Allahu akbar. Subhanallah. Assalamualaikum. Masya-Allah, nak boleh ke ziarah ni? Nampak macam ya, kita tahu, kita faham. Campur semua tekanan kan, sedih apa semua. Mungkin ada tisu sebab tangan ni. Ya, tak, mata tu kan rasa macam ada kena. Mata macam tak selesa, ada lumpur. Dik, tarik je dik. Mulut-mulut pagi lumpur. Haah, itulah. Allahuakbar. Jangan nangis ah. Tak nangis. Kan, tapi kawan-kawan datang tu rasa happy lah sikit kan. Okey. Ada sokongan. Subhanallah, betul ada sokongan. Kadang tak pakai mask, mamu tak tahu mana. Tak apa tuan. Tuan nama siapa ya? Azizul Osman. Tuan duduk sini dengan siapa? Dengan isteri dan adik. Anak ada? Anak ada dua orang. Dua orang, subhanallah. Masa berlaku tu, apa yang berlaku? Masa tu hujan lebat tak berhenti 2 hari. Kemudian lepas isyak, air mula naik mendadak. Kemudian air naik tanpa henti. Kami jangkakan kali ni banjir memang parak lutut je. Mana-mana banjir, 3 kali kami banjir, semua parak lutut je. Kali ni memang luar biasa dah. Selepas 30 tahun, ni kali kedua jadi. Last banjir macam ni 1991. Oh, pernah? Ha, 1991. Ha, masa tu mula-mula baru pindah sini. Ha, ini kejadian kedua yang teruk. Macam tsunami dah jadi. Ya, macam tsunami, betul. Macam kereta engkit apa semua? Kereta 3 tenggelam habis, motor pun tenggelam habis. Memang saya lay sepinggan. Si lay sepinggang. Tapi kereta ni orang kata ada cara kan nak pulih balik. Ada cara tu? Ada, wallahu alam, tengoklah. Kita nanti pergi fikir tempat tidur, tempat tinggal dulu. Yeah, kenderaan tu kemudian lah. Jadi masa banjir berlaku tu, encik pergi mana? Ada kat sini sampai pukul 12 malam, air dah parat dada, baru saya keluar. Masuk anak-anak semua ni. Anak dah pergi dah. Saya stay kat rumah sebab barang banyak. Jadi memang kena tunggu lah barang, kena jaga barang lah. Tak sangka lah jadi macam ni. Memang tak sangka. Tapi parah dada tu air pun dah berputar laju. Air memang putar laju. Sampai kereta pun boleh beralih, maknanya memang laju lah. Last tu pukul 12 tu saya memang dah tak mampu nak tu, saya keluar. Encik pulang hari-hari kerja ke sikit kan? Haa, dari pulang. Sejam setengah juga? Tak adalah, setengah jam je. Setengah jam je. Setengah jam je. Tak jauh dengan sikit kan? Ikut Bukit Ampang je. Okey. InsyaAllah kita beri apa ni, sikit sumbangan bagi Kak Ustaz. Nama encik siapa tadi? Azizul. Nama isteri? Hasnatul Hanna. Amal, tolong je letak kat mana-mana sebab ni mempermudahkan. Ini ada macam semualah, kit-kit solat, ada kain telekong, kain semayang, ada sejadah, ada apa-apa semua yang perlu. Dan kita pun nak mendoakan. Isteri ada kat dalam kan? Isteri dah balik dah, tak larat dah. Ya, tak larat. Oh, perempuan kadang, yelah, stres campur kan. Encik Azizu dengan Hasnatul Hanna. A'udzubillah minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, buat hamba-Mu Encik Azizul dan juga isterinya Hasnatul Hanna, ya Allah. Berikanlah kekuatan, ketabahan. Ya Allah, berikanlah kesabaran dan keredaan ke dalam hati mereka, ya Allah.
Ya Allah, Ya Razak, Ya Maha memberi rizki, limpahkanlah rizki yang barakah melimpah ruah buat keluarga ini, Ya Allah. Gantikanlah dengan apa yang hilang, dengan sesuatu yang jauh lebih baik di sisimu di dunia dan di akhirat. Ya Allah, barakah ujian ini, Ya Allah. Kunyakanlah buat keluarga ini syurgamu tanpa dihisap, tanpa diazab, Ya Allah. Kumpulkanlah kepada mereka semuanya di syurgamu dan jauhilah mereka daripada azab api nerakamu. Buat sahabat-sahabat yang membantu datang daripada jauh, yang dekat ataupun jauh, siapa saja yang membantu, Ya Allah. Berilah rezeki yang barakah melimpah ruah buat mereka, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah musibah ini suatu jalan untuk kami dekat kepadamu dan dekat kepada syurgamu, Ya Allah. Jadikanlah zuriat keturunannya, Ya Allah, saleh dan salehah, Ya Allah. Berilah kebahagiaan yang hakiki, Ya Allah, di dunia dan di akhirat. Limpahkanlah rizki yang barakah. Bukakanlah pintu-pintu rizki, Ya Allah. Umpama seperti air sungai yang mengalir dan air zam-zam yang tidak pernah putus, Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah bil alamin. Subhanallah. Makasih juga. Masya Allah. Barakallah. Kasih banyak tuan-tuan. InsyaAllah. Ya, subhanallah. Ni rumah ni mana tadi? Kan? Menegur tadi. MasyaAllah. Lepas tu kita boleh berhenti kan? MasyaAllah. Assalamualaikum. Boleh ke ziarah? Boleh. Tak apa, tak apa. Kita boleh masuk. Ya Allah, air bertakung banyak lagi. Walaupun dah bersih rumah kan, tapi masih bertakung. Longkang dia tak berapa proper lagi dah. Macam mana dapat air? Air ni baru je datang. Semalam langsung tak ada air. Oh, maksudnya air baru start ada balik? Baru start ada balik. Dalam setengah jam rasanya. Alhamdulillah. Subhanallah. Basuh baju. Ini kereta. Bakat betul. Habis lah ni? Habis. Ya. Ya, ya, ya. Subhanallah. Dah nampak macam penuh lagi selut. Macam mana selut boleh masuk? Pintu tutup kan? Ya. Allahu Akbar. Ya. Jadi akak apa ni, berapa orang dek? Tak bagi tahu Ustazah Raita. Hah? 7 apa? Oh, ramai yang tengok. Saya tak tahu ramai mana yang tengok apa semua. Subhanallah. Jadi kita boleh tengok suasana. Ini rumah adik, rumah puan. Mak mertua. Jadi belakang teruk juga. Allahu Akbar. Rumah pun teruk macam ni jugalah kan. Hebat ni. Hebat menantu ni. Ni rumah mertua. Rumah kat belakang ni pun rumah lagi teruk. Sebab saya tengok rumah depan ni macam dia lagi dekat dengan sungai. Lagi kan? Dekat. Tapi alhamdulillah yang dekat belakang tu kita pecah tembok. Kita ada tembok. Air tu boleh lalu. Tapi yang ni yang kritikal. Sebab yeah, kita tak nak ada perabot lagi teruk kan kat dalam. Nak bersihkan barang dalam peti ais lagi. Puan sendiri anak berapa orang? Saya 3. Yang besar tu seorang lah yang datang tolong. Yang 2 tu mak mertua saya tolong jagakan. Kita ni kerjakan dulu lah rumah ni. Jadi sekarang mak mertua semua duduk mana? Duduk di rumah adik ipar dekat Selayang. Sebab suami saya anak pertama. Mak mertua saya jagakan anak-anak saya. Jadi sekarang rumah ni anak menantu kena? Kena sama-sama lah. Tadi ada juga adik husband yang nombor 2 tu datang tolong. Dia pun dah balik dah kan, penat kan. Esok kita sambung lagi. Betul, betul. Kita buatlah perlahan-lahan, selur-selur apa yang mampu dibuat. Allahu Akbar. Macam mana puan nampak macam tenang sangat menghadapi sebab dua buah rumah yang nak kena uruskan bersihkan? Aduh. Sebenarnya rumah saya ada 3. Saya baru nak pindah ke rumah depan tu yang bumbung merah tu. Barang dah separuh-separuh. Rumah tu tadi alhamdulillah saya rasa sebab abang tolong juga. Ada sukarelawan student tadi, persatuan pelajar Islam Selangor. Dia datang tolong kat sana, dah settle dah. Tinggal nak lalukan air je. So maknanya Allah dah tolong kat sana. Jadi kita tolong kat sini. InsyaAllah esok kawan-kawan kerja suami dengan saya akan datang tolong di rumah belakang. So Allah permudahkan. So saya bagi saya macam, saya ikutlah kata Ustazah kan. Selalu kata Allahumma ya barik. So kita berserah je lah. Masya Allah. Apa yang Allah tu, tu yang saya selalu niatkan lah. InsyaAllah. Maksud kita serahkan. Ya Allah, kita tak terdaya nak atur semua ni. Kita serahkan Ya Allah ya barik. Yang maha mengaturkan segalanya. Aturkanlah Ya Allah bagaimana. Jadi Allah pun atur. Orang ni datang. Okey, ini buat yang ni dulu. Buat. Jadi betul lah subhanallah. Bila kita lepaskan
wa ufawidu amri ilallah, dan aku serahkan urusan kepada-Mu ya Allah. Innallaha basirun bila ibad, sesungguhnya Engkau lah melihat keadaan hamba-hamba-Mu. Betul. Maka Allah betul-betul itu yang kata innamal usri yusra, dalam kesusahan ada kemudahan. Itu yang saya selalu pegang lah, yang Ustaz telah beritahu apa, wa ufawidu amri ilallah, saya selalu amalkan juga lah. So memang saya pun saya jangan dengan sebab tak ada apa, kita tak ada daya, kita pun tak tahu kita dah buat tembok, kita dah usaha, kita seusaha mana pun kalau kejadian tu kun faya kun, kita terima ngarah dolan insyaallah. Tu jelah yang saya boleh ngas boleh buat. Memang kena mula daripada kosong. Tapi kita yakin rezeki lain tu Allah tolan insyaallah. Hebat hebat seorang wanita yang sangat saya hebat. Saya selalu ikut kelas Ustazah. Jadi saya banyak ambil benda-benda yang positif supaya kita tak down lah bila kita ada ujian apa-apa kan. InsyaAllah kita akan berfikiran positif lah. InsyaAllah. Itu je lah. Ini yang kita mahal kita jumpa dalam misi-misi banjir. Jiwa-jiwa yang hebat. Yang Allah gilap. Yang Allah pilih. Subhanallah, umpama seperti emas kan kotor, lepas tu dibakar dengan api. Emas tu memang akan, kalau boleh bercakap, akan kata sakit. Jadi bukan tak sakit ujian ni, bukan tak perit, bukan tak pedih. Tetapi hasilnya hati yang jernih, hati yang kuat. Dan hati ni yang kita nak sembahkan kepada Allah. Kan Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tiada manfaat sedikit pun harta benda, anak pinak, zuriat keturunan kamu, kecuali jiwa yang sejahtera. Dan jiwa yang sejahtera ni adalah jiwa yang redha dengan Allah, dengan ketetapan, dengan perintah, dengan ujian Allah. Dan inilah prosesnya nak dapat jiwa yang sejahtera tu. Kan untuk kita persembahkan. Bak harta benda ni kita bakal tinggalkan. Yang kita akan bawa dah jiwa kita. Subhanallah. Itu yang saya dengan suami dengan anak ingat-ingatkan lah. Tak apa, rezeki Allah tentukan insyaAllah. Ya, kita susah. Kita mula baru. Kita pakai je apa yang ada. Nanti insyaAllah dipermudahkan cara lain. Kesihatan yang baik pun, itu pun satu rezeki yang sangat rahmat lah pada saya. Itu yang paling utama lah. InsyaAllah. Sebenarnya Ustazah depan tu adalah rumah arwah parents saya. So adik saya yang duduk di situ. Tadi adik-beradik dah datang ke sana lah membersihkan. Itu adik saya yang kedua bongsu lah. Ya, adik bongsu tadi semua dah, abang-abang semua dah tolong kemas. Kat sini taman ni saya lima beradik. Oh memang adakah memang lahir sini? Tak, kami lahir di KL tapi pindah sini tahun 1992. So okay. Kakak-kakak semua duduk di area sini lah. Tapi di taman ni lima beradik. Pernah tak berlaku banjir teruk macam ni? Tak, ni pertama kali. Yang tahun lepas 4 November sampai lutut saja. Jadi kita buat tembok sampai apa. So betul, kita terpaksa lah. Ni bukan balik, robohkan balik sebab air tak boleh nak lalu kan. Sebabnya Allah dah tentukan lebih tinggi. Jadi kita lepas ni kita bertawakal. Oh patutlah tembok tu diruntuhkan sebab nak lalukan air. Tapi sementara tak ada air tu, kita tak runtuhkan dulu sebab takut lumpur tu lagi mengering. So hari ni dah ada air kan, kita runtuhkan lah. Puan nama siapa? Nama saya Azila Otman. Azila, subhanallah. Auzubillah minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada petang yang barakah, di dalam suasana musibah ini, Engkau temukan kami dengan wanita yang sangat kuat, yang diberikan nama Azila. Ya Allah, limpahkanlah rahmat, kurniaan, rizki yang barakah melimpah ruah buat wanita ini dan keluarganya, buat anak-anaknya, buat ibu ayah adik-beradiknya, dan semua keluarga dan semua penduduk di sini ya Allah, yang sedang ditimpa ujian yang berat ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anaknya zuriat keturunan yang salih-salihah. Gantikanlah dengan apa yang hilang, dengan sesuatu yang lebih baik di sisimu, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jauhilah daripada bala bencana yang sebegini berulang lagi, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami redha jika inilah harga untuk mendapat syurgamu, ya Allah, kami redha, ya Allah. Kami redha, ya Allah, jika inilah harganya, ya Allah, untuk kami selamat daripada api nerakamu, ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah keluarga Puan Azila, ibu ayah adik-beradik, anak-anak, suami dan semuanya, ya Allah. Penduduk-penduduk kampungnya diuji lalu redha di sisimu, berikanlah redhamu berupa syurga firdausmu tanpa dihisap, tanpa diazab, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya seluruh umat Islam di Malaysia khususnya bersimpati, ya Allah, merasa hiba dengan ujian-ujian saudara kami ini, ya Allah. Kami tidak mampu untuk buat-buat lebih, ya Allah. Kami datang untuk memberikan sedikit kebahagiaan dan kegembiraan dan sokongan serta kekuatan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di mana pun
insan-insan yang diuji dengan musibah ini, sampaikanlah bantuan kepada mereka, ya Allah. Sampaikanlah pihak-pihak yang datang untuk memberikan kekuatan pada jiwa mereka, ya Allah. Ada yang kehilangan terus rumah mereka. Ada yang kehilangan nyawa, ya Allah. Kehilangan orang tersayang dalam musibah ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah musibah ini sebagai satu jalan kami dekat kepadamu, ya Allah. Dan kami dekat kepada syurgamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Satukanlah kami kembali di syurga Firdausmu tanpa dihisap, tanpa diazab. Lapangkanlah rizki yang barakah melimpah ruah dunia dan akhirat, ya Allah. Umpama seperti air sungai yang mengalir. Air zam-zam yang tidak pernah putus, ya Allah. Rabbana atina fi dunia hasanah fil akhirati hasanah qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah alamin. Amin. Subhanallah. Amin. Subhanallah. Saya boleh nak peluk sikit. Selalu apa mengikuti kelas saya walaupun saya penat juga, balik sebelum tidur mesti tengok. Allahuakbar. Alhamdulillah. Ada apa-apa yang ilmu saya tu saya amalkan, alhamdulillah, untuk tenangkan jiwa. Allahuakbar. Untuk positifkan diri, insya-Allah. Saya selalu share dengan sekolah saya. Masya-Allah. Saya kata, ah, ni ustaz, eh, ni ustaz yang awak suka tengok tadi dia cakap. Subhanallah. Allah datangkan depan. Sebagai rezeki saya, Allah datangkan saya jumpa orang yang hebat, rezeki saya. Saya lagi gembira dapat jumpa puan. Kasih saya semangat ustaz tu saya bawa. Insya-Allah saya, insya-Allah saya selalulah pesan ke adik dengan dengan adik-adik dengan semua saya. Sentiasa redha, sentiasa kuat, sentiasa minta Allah tukar yang baik-baik je. Memang ujian ada kan, tapi ujian tu ustazah selalu cakap, ujian, kalau ada ujian untuk kita, Allah sayang kita. Betul. So saya pegang pada itulah kata-kata semangat positif yang saya selalu ada lah. Subhanallah, betul. Allah sayang kita semua. Allah beri ujian sebab Allah nak beri syurga dia. Masya Allah. Ya, betul. Puan, jumpa lagi. I love you. Dah lah, rezeki dah dapat jumpa. Ya Allah, saya tengok ni je kan YouTube je kan. Syukur Alhamdulillah rezeki. Subhanallah, rezeki saya juga. Sayang, saya sayang puan kerana Allah, kerana Rasulullah. Saya terima kasih banyak. Sama. Jadi kita hadiah-hadiah tu, okey, kita ada sikit sumbangan. Mana tadi tu? Subhanallah, tak banyak. Nanti kan kita dah bagi. Dah bagi dah tadi, okey kan, bantal-bantal sikit, ada telekong apa semua. Okey, ya, telekong, sejadah, blanket, lepas tu kain plekat untuk orang lelaki. Maksudnya kita bagi kit mencuci, buh gigi, sabun mandi apa semua. Kita faham apa yang diperlukan bila waktu banjir. Masya Allah. Saya kat rumah tu saya tak tengok lagi Al-Quran saya, yeah. Kesayangan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kesayangan yang baru, insya Allah. Okey, sama. Assalamualaikum. Masya Allah. Sama. Yes, ada satu lagi rumah. Ada punya Quran tak basah. So nak pergi. Oh, mana? Okey, mari kita jalan sikit sahabat-sahabat. Subhanallah, baru makan. Nama siapa? Arishna. Arif? Arishna. Arishna, mana rumah? Rumah sini saja ada sama, tapi ini rumah saya lah. Mana rumah? Rumah kedai lima. Kedai lima. Ini makan, baru makan. Ah, baru makan. Ah, minta maaf jatuh. My, ya Allah. Ini buat kerja tolong mak. Tolong ayah saja. Tolong ayah. Rumah teruk juga. Rumah semua tu. Semua barang hilang. Semua rosak. Kamu umur berapa, Arishna? 9. 9. Kamu nampak kuat. Ya, kamu sabar ya. Tenang. Tenang. Barang-barang sekolah, barang-barang mainan rosak kan? Tak ada, sebab rumah pati, rumah atau saja kat sini, rumah saya kemah cahaya. Rumah tak rosak? Rumah saya tak rosak. Ah, tak kena banjir? Tak, sebab dia flat. Oh, ni rumah atuk? Ni rumah atuk. Jadi mari tolong kemas rumah atuk. Rumah atuk, ibu, ibu, adik semua kemas. Saya datang sini. Bagusnya kamu rajin. Ni baru makan hari ni? Tak ada, sudah makan tapi... tengoklah lepas. Yeah. Comel. Kamu sangat comel. Nak bagi apa ni? Dah bagi dah. Dan bagi duit. Ayah. Okey, Rishna jumpa lagi. Terbaik. Allahuakbar. Boleh tunjukkan suasana. Tengok kiri kanan. Masya-Allah. Kita nak pergi sebuah rumah yang bayangkan ya, semua rumah dah tenggelam. Tapi ada Al-Quran yang tak basah. Ha, itu keajaiban tuan-tuan. Quran tak basah. Yang lain semua terbalik, semua berpusing, semua tenggelam. Tapi Al-Quran tak basah. Masya Allah, Allahu Akbar.
kita tengok. Tuan puan sekalian, kita tak tahu kalau kita hadapi. Sebab tu kan saya tulis, posting tengah hari tadi. Saya kata, ini zaman, ini waktunya saudara kita sedang berduka yang sangat berat. Simpanlah sekedap cerita-cerita bahagia, gembira. Kita pergi bercuti sana sini apa semua tu, sebagai menghormati perasaan, sebagai menghormati apa yang kenapa dek? Dah mati. Okey. Dah lama ke tak ada suara? Bukan ni tarik je. Okey, cuba test ya. Subhanallah, Allahu akbar. Assalamualaikum. Masya-Allah. Ya, masya-Allah. Ini satu keluarga. Berapa orang duduk dalam ni? Empat orang. Empat orang. Siapa? Mama, papa, saya dengan suami. Masya-Allah, Allahu akbar. Mana mama papa? Dalam. Okey, tak apa tak apa. Ini keluarga datang nolong. Sedara mara. Adik-beradik. Adik-beradik. Ni yang belakang ni? Bapak, pakcik. Mama punya. Pakcik. Masya-Allah, Allahu akbar. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Apa khabar? Subhanallah, moga kuat. Ya, ya. Moga tenang. Allah sayang kita. Allah nak bagi syurga kan? Ini laluan Allah nak bagi syurga. Allah bagi kita ujian dia. Subhanallah, Allahu akbar. Akak dah makan belum ni? Dah makan. Allahu akbar. Musibah kan? Ya, musibah. Ujian bagi orang baik macam akak. Ujian ni sebab Allah sayang. Allah nak bagi syurga, Allah nak kumpulkan keluarga, anak cucu kat syurga. Jadi ada bayaran dia kan, ada harganya. Jadi apa ni, kita ni datang sini nak mendoakan akak supaya akak lebih kuat. Akak nama siapa? Raja Husna. Okey, Puan Raja Husna. Hasna. Suami ada? Ada. Ada. Suami nama siapa? Muhammad Ramzan. Muhammad? Ramzan. Ramzan. Puan Raja Hasnah. Ya, saya. Subhanallah. Suami Ramzan. Muhammad Ramzan. Muhammad. Kita nak bacakan doa ya. Ya. Okay. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fatah, Ya Alim. Amin. Buat wanita ini ya Allah. Amin. Raja Hasnah dan suaminya Muhammad Ramzan ya Allah. Amin. Berikanlah kekuatan, ketenangan, kesabaran, keredaan ya Allah. Ya Allah, dengan segala apa yang hilang ini, gantikanlah dengan yang lebih baik ya Allah di sisimu. Amin. Dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, kami redha ya Allah. Amin. Dengan ujian ini, kami redha ya Allah. Amin. Asbab ujian ini untuk mendapat syurgamu ya Allah. Amin. Ya Allah, kurniakanlah buat keluarga ini syurga-Mu, syurga Firdaus-Mu tanpa dihisap, tanpa diazab. Berkumpul semuanya dengan pasangan, dengan zuriat keturunan, dengan ahli keluarga, adik-beradik semuanya ya Allah. Ya Allah, Ya Fatah yang Maha membuka, Ya Wasi' seluasnya, Ya Razak pintu rezeki ya Allah. Limpahkanlah ke dalam keluarga ini limpahan rezeki yang barakah melimpah ruah. Seperti air sungai yang mengalir, seperti air Zam-Zam yang tidak pernah putus ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Alim.
Jadikanlah musibah ini jalan untuk kami dekat denganmu, untuk kami dekat dengan syurgamu, ya Allah. Ya Allah, hantarkanlah pertolongan, bantuan-bantuan, ya Allah, daripada dekat dan jauh, ya Allah, kepada keluarga ini, ya Allah. Ya Allah, tenangkanlah hati wanita ini, ya Allah. Tambahkanlah hatinya, lapangkanlah jiwanya, ya Allah. Sesungguhnya ujian ini teramatlah berat. Ujian ini tersangatlah besar dan teramat berat, ya Allah. Namun, ya Allah, rahmat-Mu lebih luas daripada ini. Kasih sayang-Mu lebih luas, ya Allah. Kami sedar hakikat dunia ini sementara, dan syurga itulah tempat kekal abadi, tempat kami untuk berdiam bersama keluarga, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kami, rahmatilah kami, berkatilah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon, ya Allah, jauhilah kami daripada musibah seperti ini berulang lagi, ya Allah. Jadikanlah kediaman kami syurga kami, ya Allah. Kediaman yang baik untuk kami berlindung daripada segala bahaya, ya Allah. Dunia dan akhirat, ya Allah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Amin amin alamin. Subhanallah. Kak Asna, subhanallah. Macam mana puan hadapi hujan banjir kali ini ni? Macam mana? Tak tahu, Ustaz. Saya tak apa hati saya, Ustaz. Tapi petang ni saya menangis. Sebelum tu saya tak menangis pun. Tak hadapi ni, Ustaz. Tak pula dugaan mungkin di akhirat. Ustaz, Allah bagi saya yang terbaik. Ya, betul. Di dunia, Ustaz sedang kita kan? Ya. Dunia Allah uji sebab Allah nak bagi yang terbaik dia. Ya, Ustaz. Saya sebelum banjir ni saya memang mengaji. Satu hari saya buat 2 juz kerana saya dapat 1 juz, Ustaz. Subhanallah. Tapi Quran saya tak basah di banjir. Ustaz boleh tengok. Apa sekalian, patutlah ada sebab. Diorang ni tim dah cakap, Ustazah, ada sebuah rumah ni walaupun semua barang hanyut tenggelam kan, tapi Al-Qurannya tak basah. Rupanya Puan Hasnah kita ni setiap hari membaca Al-Quran tersebut 1 juz, 2 juz sehari. Dan sebab itu Allah, Allahu Akbar. Puan Hasnah, mudah-mudahan sebagaimana hadis Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa'inau ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran di hari kiamat kelak, dia akan menjadi pemberi syafaat. Dan Al-Quran ini Allah dah tunjuk di dunia lagi kan, Allah selamatkan. Mungkin itulah harta yang paling Puan Hasnah sayang. Allahu Akbar. Subhanallah. Jauh Allah lebih sayang daripada harta-harta yang lain. Betul, Ustazah. Saya pun masih mengaji lagi. Masih menutup tajuk duit. Mahir Rasul Group. Masya Allah. Kita nak tengok boleh? Boleh. Subhanallah. Ya, masuk. Masya Allah. Allahu Akbar. Kita jumpa wanita yang hebat. Keluarga yang hebat. Masya Allah. Ya. Allahumma salli Muhammad. Ya. Ini siapa anak? Menantu apa semua? Okey. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau saya pakai untuk solat Jumaat pun tak basah. Tak basah. Mana suaminya? Ya Allah, Tuan Haji terbaik, Tuan Haji dengan isteri. Tapi tak pernah sama Pak Ustazah ni. Ya. Kita remisi. Saya bombo sekolah Serinding. Oh, gitu. Pasal mesti bantuan banjir. Ya Allah, sama ni duk bantu orang. Kebetulan waktu kejadian ni. Ya. Okay, ini terus terang saya dapat laporan mengatakan dalam pukul 8.20 sebelum isyak. Ya. Ada mangsa. Makcik tu dia stroke. Lepas tu duduk atas kerusi roda. Air dah parah betis di rumah dia. Ya. Jadi suami dia call. Minta tolong panggil ambil bot semua. Jadi sebab kita dengan balai Usain On. Minta bot. Usain On kata daripada seminggu akan sampai lebih kurang 1 jam. Ya. Jadi saya pergilah. Bila saya pergi tengok parking dekat simpang kuari tu. Air masih lagi dalam kereta saya. Saya pakai foreign je. Okay. Air setengah je. Okey, saya pun parking. Saya pergi redah air tu. Air parah peras dada. Bila sampai dah selamatkan bot semua apa. Lebih kurang pukul 1 lebih. Lepas pusing balik anak kereta, air dah parah separah leher. Masya Allah. Jadi kereta dah mula terendam separuh. Jadi saya pindah kereta, jadi tak tahu maklumat. Kebetulan buka telefon, air pun dah masuk dalam plastik tu. Okay. Jadi tak dapat maklumat dengan orang rumah macam mana cerita. Lepas tu dia dapat tahu, Taman Senanding air dah sampai atap. Ingatkan main-main, ingatkan main-main kan. Jadi perasaan takut tu mula. Aku selamatkan orang. Lepas tu rumah aku pula kena begini kan. Jadi berbelah pagi, dah mula kira tu. Tak tahulah sama ada Tuhan ada... Yalah, Tuhan tolong juga. Tapi kita dah berbelah pagi. Ya, sedangkan nak teruskan pergi bantuan betul ke? Betul. Ini sama orang atau rumah kita sendiri. Rumah kita, family kita, tolong sini. Ya. Jadi saya pun
Tawakal. Tawakal bila nak keluar tengok, dia cakap tak boleh lalu. Air dah sampai ketinggian 6 kaki. Jadi yeah, Ford Ranger memang tak lepas. Jadi saya bermalam je tu, tunggu air naik. 2:30 petang baru balik rumah. Itulah cerita dia. Tapi berhubung tak masa tu dengan keluarga? Ada dapat sekali ya, dapat telefon rumah. Betul, air dah naik. Pakai telefon orang lain. Orang lain punya telefon. Masya Allah. Itu memang hati tu memang guna. Jadi masa tu, ya, total loss semua. Masa tu Allah sebenarnya sedang menguji tawakal. Betul serah. Dia pergi kan? Tolong orang, tolong saudara, family aku ni. Family aku tak tahu ni. Dengan barang-barang dokumen semua habis. Apa nak buat? Lepas tu macam nenek yang tu dapat dibantu tak? Dapat bantu. Kita hantar ke daripada sekolah agama, sekolah Senserai. Surat kebangsaan. Lepas sekian ni kita jumpa, memang bomba sukarela ni, mereka sebenarnya memang dah ada kerja lain. Tapi mereka ni dalam waktu yang sama jadi sukarelawan. Secara percuma, mereka ni tak dibayar gaji. Tapi mereka diberi latihan. Dan orang-orang yang seperti yang kita tengok depan ni sekarang adalah orang-orang yang luar biasa di akhir zaman ni. Mereka sanggup buat kerja susah payah. Bayangkan ya, ketika keluar dari rumah air memang dah naik. Tapi sebab dapat maklumat perlu bantu, ada seorang wanita makcik kan, wanita tua. Dan tetap teruskan selesaikan misi membantu. Doa tu yang sama, ya Allah. Allah menguji, maksudnya bertimpa-timpa dengan tahu rumah tenggelam apa. Dan terputus hubungan dengan keluarga, itu satu ujian berat juga. Bukan boleh tidur tu. Memang tak boleh. Memang tak boleh terfikir macam orang rumah, macam anak-anak, macam semua. Nak balik tak boleh, ya. Nak keluar tak boleh. Memang nak berhubung tak boleh. Nak berhubung tak boleh. Jadi berjumpa balik kat mana tu? 2:30 petang baru dapat lepas. Bila dapat keadaan dah mula reda, air pada pinggang. Kereta saya lepas, saya nampak sampai air sampai dekat bonet depan tu, air dah melimpah. Ya. Saya redah juga. Lepas tu cari isteri, balik rumah. Kata jiran, pinjam telefon, tak dapat isteri masih di tempat apa ni. Subhanallah. Ini belakang ni anak. Ya, subhanallah. Mai sini kejap. Umur berapa? 34. Tuan duduk sini juga. Saya manja. Saya nampak macam encik sebab kan, macam sebab sangat. Boleh encik depan sikit. Nama siapa encik? Megat. Haikal. Megat. Megat. Masya-Allah. Kenapa yang membuatkan rasa sebab sedih sekarang ni? Suasana rumah. Tempat membesar kat sini ya. Yeah. Masya-Allah. Jadi bila tengok apa ni keadaan mak ayah yang susah hati. Subhanallah, akbar. Jadi Megat sendiri sepanjang dibesarkan di sini tak pernah berlaku keadaan begini. Ada ni dua kali. Tapi pernah teruk macam ni. Ya Allah. Ni paling teruklah. Ni anak yang baik kan. Dia berduka rasa sedih dengan kesedihan ibu ayahnya. Masya-Allah dengan melihat. Tapi subhanallah Encik Megat tuan ni kan, bila Allah tarik sesuatu di dunia, Allah sedang tambahkan nilai di akhirat kan. Allah nak berikan syurga. Allah kebab bukan mudah kan, mahalnya syurga Allah tu. Kita mendoakan sebuah keluarga ini berkumpul di syurga Firdaus. Tanpa dihisap, tanpa diazab. Allahu akbar. Mungkin Megat dia nak cakap apa-apa daripada musibah ni, apa itibar ke apa ke perasaan? Subhanallah. Moga Allah bagi ketenangan, kekuatan. Masya-Allah. Bukan senang ya nak tengok air mata orang lelaki. Subhanallah. Ni kita nak tengok Al-Quran yang kata ini antara keajaiban ni. Keajaiban dalam keadaan air memang dah tenggelam rumah, tapi apa ni? Al-Qurannya selamat. Allahu akbar. Dan isteri tuan ni pakai jemaat tu tak kena juga. Ini apa ni kita panggil Ridak ni tak basah. Ya Allah, subhanallah. Lepas tu muslimin-muslimat, kita boleh tengok Al-Quran ni dua-duanya kering. Al-Quran ni berada di mana? Memang dia di sini. Kalau di meja sini, tak tahu sini. Tapi sebab nak tengok air dah naik, tak tahu atas meja ni dengan Ridak ni sekali. Subhanallah. Kali ikut kan air sampai tahap mana? Air tu 6 kaki betul. Allahu akbar. Masya-Allah. Dia akak terfikir terapung ke meja ni. Kalau terapung mestilah dia basah. Kenapa tak basah? Kan? Allahu akbar. Tuan puan sekalian, bayangkan air sakat ni. Saya duk ingatkan Al-Quran ni duduk tempat tinggi. Allahu akbar. Subhanallah. Buku kat belajar kan. Dan kita boleh nampak meja ni memang selot. Lepas tu mesti nak bayangkan air memang tahap ni. Dan ini bukan cerita rekaan ke apa. Dan kita bertemu dengan izin Allah. Juga, tu ini. Ya.
semua ada kesan lumpur. Dan akurat ini subhanallah, memang soalannya tidak terkena langsung air. Langsung tidak, memang kering, memang terjaga, memang langsung tidak disentuh air. Masya Allah, Allah Akbar. Subhanallah, muslimin-muslimat. Kita sama-sama bacakan doa. Semoga kita dapat rahmat daripada Al-Quran sama-sama semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta semua sama-sama ya. Allahumma rahamna bil-Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Iyyaka na'budu ya tunjuk dan rahmat. Ya Allah, rizkan kami apa yang terlupa, carkanlah yang tak diketahui, rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, muslimin muslimat, Allah menunjukkan kebesarannya ya karim ya azim, kehebatannya bagaimana rumah ini tenggelam air, maksudnya sampai paras ini, tetapi Al-Quran dan juga ridak yang selalu dipakai oleh suaminya ketika menunaikan solat, pergi ke masjid, ke surau. Dan Al-Quran yang wanita ini selalu baca setiap hari, satu juzuk, dua juzuk sehari. Subhanallah, mungkin asbab istiqamah, Puan Hasnah, nama pun Hasnah yang baik, kebaikan, Hasnah itu bermaksud kebaikan. Istiqamah membelek dan membaca Al-Quran ini, dan Allah menyelamatkannya, Allah memeliharanya, walaupun rumah ini ditenggelami dengan air, tidak, seolahnya tidak tersentuh, dan kita tak tahu bagaimana keadaan ini boleh berlaku. Masya Allah, Allahu Akbar, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita dapat iktibar yang sangat berharga, hidup kita, mati kita, dan moga-moga kita dibangkitkan. Allahumma ahyina bil Quran, ya Allah, hidupkan kami dengan Al-Quran. Wa amitna bil Quran, dan matikanlah kami dengan Al-Quran. Wa ansyurna ma'al Quran, dan bangkitkan kami kembali di masyarakat kelak dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan Al-Quran menjadi hujah bagi kita, pemberi syafaat, dan menjadi satu teman yang setia sampai di barzah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Takbir, Allahu akbar. Takbir, Allahu akbar. Takbir, Allahu akbar. Walillahil hamd. Subhanallah, Allahu akbar. Masya-Allah. Lagi dua muka je saya khatam. Subhanallah, nak hampir khatam. Quraisy. Sekarang ni dekat surah Quraisy, dekat nak khatam, jadi 602 muka surah 602. Subhanallah. Maksudnya Allah izinkan untuk khatam dengan Al-Quran ni. Tapi tak sempat. Air dah naik. Ya. Jadi insyaAllah nanti boleh sambung. Sebenarnya kan kita memang kena ada orang panggil Al-Quran tua. Bukan Al-Quran tua. Macam Al-Quran yang jadi teman kita. Soalannya kalau nak pergi jalan, nak pergi rumah anak pun, kita dah bawa Al-Quran tu. Kan ada orang bila dah biasa dengan satu Al-Quran, dia tak boleh nak pindah-pindah. Sebab soalannya dia dah ada hubungan yang istimewa. Kan dengan Al-Quran yang selalu dia pegang, dia peluk tu. Masya Allah, Allahu Akbar. Isteri Encik ni memang hebat. Tengok ni, ada rekod khatam Quran. Ada grup ke macam mana, semangat ni? Suami ada grup dengan Ustaz Usai ni. Tapi saya ikut je. Subah. Satu cabaran bagi saya. Sehari nak 1 juzuk.
Subhanallah, ini suami isteri yang hebat. Maksudnya saya biasa saya jumpa wanita saja yang semangat, tanda-tanda. Jadi Ustaz Husaini. Ya, Husaini Hamid. Ustaz Husaini Hamid, masya-Allah. Ya, kenal-kenal Ustaz Husaini Hamid. Tadi saya baru call dia. Ustaz diterangkan apa-apa fadilat dia, apa kelebihan dia, Al-Quran tak basah sedangkan rumah air. Ya. Subhanallah. Jadi Ustaz Husaini cakap macam mana? Dia cakap alhamdulillah, memang dia keajaiban. Bukan ya. Semua dapat. Ya, bukan semua dapat. Itulah. Jadi ini anak murid Ustaz Husaini, masya-Allah. Jadi itu pentingnya kita ada mursyid, ada guru yang bimbing kita. Kalau tak mungkin kita tak kuat juga nak target satu hari satu juzuk. Jadi bila suami isteri nekat, Allah tunjuk di dunia lagi. Bagaimana harta yang paling berharga, Allah jaga. InsyaAllah harta yang berharga ni juga akan menjaga suami isteri ini sampai ke syurga. Amin. Subhanallah. Alhamdulillah. Sama kasih. Saya sayang Puan Hasna. Semuanya kerana Allah, kerana Rasulullah. Dan kita dah ada beri tadi tu kan. Dah beri, kita beri. Ustazah juga. Tapi buku lain. Subhanallah. Dah terendam ni. Minta maaf. Ya, faham. Ada buku istimewa. Saya beli satu tu. Satu set tu. Satu set. Buku Kembara Menuju Allah. Ini buku Ustazah Asma lah, masya Allah. Terima kasih Puan. Dan buku ni pun macam selamat. Selamat. Alhamdulillah. Atas meja ni. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi kita jumpa lagi Tuan. Moga Allah mudahkan segala urusan ni. InsyaAllah. Sana. Situ tak nak lalu. Dapur apa semua. Allah. Ya. Masya Allah. Barang daripada pasukan bomba sukarela. Ya. Gombak. Ya. Ya, sebenarnya. Pak Hakim ada bagi dia satu jendera. Ha. Kita orang bomba sukarela sini. Betul. Ustaz saya kata, bomba sukarela memang tak ada dapat apa-apa imbuhan. Ya, sebenarnya. Sedangkan macam J-Pam. J-Pam. Rela. Dia dapat. RM8 sejam. Bomba sukarela memang tak ada. Kata pakai duit sendiri untuk beli minyak. Kak, di belakang jadi memang bomba sukarela memang. Subhanallah, tuan-puan dengarkan. Bomba sukarela, kalau macam J-Pam sekarang ni dipanggil APAM kan? Betul. Mereka diberikan allowance untuk setiap satu jam. Dan kita mengharapkan termasuk rela. Rela pun ada allowance daripada pihak kerajaan. Jadi sebenarnya, tuan sebut tadi, Encik siapa tadi tu? Faizal. Encik Faizal tu, sebenarnya jentera bomba tu, NGO okay. Kita lah, Sabah Amalcare. Masya Allah. Jadi, sebab apa bila tuan cakap bomba sukarela, memang kami tahu bomba sukarela ni mereka tak diberi allowance, tak diberi gaji, mereka memang buat kerja percuma lillahi ta'ala. Sebab tu kalau kita orang ramai masyarakat jumpa bomba sukarela buat kerja, saya pesan holo-holo lah. Bahkan kadang bomba sukarela ni dah lah pergi buat kerja sukarela, kadang kena marah pula. Kadang orang kampung, orang minta tolong tu marah kalau lambat. Bomba sampai rumah dah terbakar. Bayang, dia boleh cakap macam tu kan. Kita datang dengan jentera lima pam. Air tak bawa, tak ada tangki. Dia bagi macam Triton kan. Yeah. Bila sampai kat dalam tu, nak cari pili. Ada pili, tak ada air. Bayang. Yeah. Tuan rumah kan memang kena punya. Memang. Jadi kita mengharapkan insya-Allah saya sendiri lepas ni ya, tim tolong bagi perhatian kejap. Mungkin kita bagi pihak NGO Sabah Amal Care, kita kena tulis satu surat ataupun satu macam memorandum ke apa ke, sebab kita adalah NGO yang bekerjasama dengan bomba sukarela. Kita tahu keadaan mereka, kita tahu beban dan tugas mereka dan bagaimana mereka ini sanggup berkorbankan nyawa dan kepentingan diri untuk membantu orang ramai, dan kita mohon supaya mereka juga diberikan allowance. Diberikan allowance per jam ke dan sebagainya. Sebenarnya allowance tu tidak berpadanan pun dengan kerja teruk yang mereka lakukan sehingga membahayakan nyawa. Tapi sekurang-kurangnya kita panggil apa ni, pesanan Nabi kita sendiri pun, bayarlah upah orang membuatkan kerja sebelum kering peluh dia. Jadi upah tu tak seberapa dengan nilai, kurang-kurangnya bolehlah sebagai satu apa ni, komitmen kepada tenaga yang mereka berikan, masa pengorbanan dan sebagainya, insya-Allah. Jadi ada hikmah kita jumpa petani, banyak sangat hikmah. Jadi sedikit semangat daripada kami. Lepas tu tadi ada kit dakwah semua dah bagi ya, bantal. Kan dah bagi kit dakwah semua, bantal semua ya. Masya-Allah. Jadi tuan-puan sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya-Allah. Sahabat-sahabat di mata sekarang, memang bobo sukarela Gombak tu kami jadikan itu. Terima kasih. Sama kasih di ya, masya-Allah. Sama. Subhanallah. Nak ambil gambar? Boleh. Boleh. Jom. Jangan saya. Amin. Insya-Allah. Berkat. Insya-Allah. Amin. Sama-sama kita hijrah jadi lebih baik. Ya.
Subhanallah, Allahu akbar. Sayang. Umi Aida pun kan. Saya masuk dengan Umi Aida punya grup. Subhanallah. Tapi stokin sebenarnya tak ada. Tak apa, tak apa. InsyaAllah nanti Allah Allah beri, kita gantikan yang lebih baik. Subhanallah. Jom kita rakam kenangan. MasyaAllah. Ini adik-beradik juga. Suami kapal pasulung. Subhanallah. Maknya, subhanallah, keluarga. Subhanallah. Sama kasih sayang semua, jumpa lagi. Masya-Allah, sama kasih. Okey, tuan-puan sekalian, apa ni? Jadi di sinilah kita berakhir. Masya-Allah, nanti kita akan ziarah lagi. Saya akan sambung ziarah, tapi kita berakhir live kita di sini. Semoga semua dapat itibar, dapat semangat, dapat kekuatan, dapat sesuatu daripada perkongsian kita ni. Masya-Allah, ustaz, mungkin ustaz boleh kongsikan apa-apa. Masya-Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga semuanya dipermudahkanlah, sebab hari ni pun kita mendengar ada 7 kematian tempat yang kita buat live malam. Kita balik 2 pagi. Dan tim pun stay sampai pukul 5. Pukul 5. Jadi membantu mengeluarkan mangsa-mangsa terperangkap di samping memberi makanan. Kemudian kita dapat berita yang 7 kematian. Di sini baru dapat kematian 3 orang di sini. Alhamdulillah, yang lain-lain semuanya selamat. Tapi dengan keadaan yang kita boleh tengok sekarang di sana, tengok kemusnahan semualah yang tak boleh digunapakai lagi lah. Jadi mereka memberikan banyak lagi duit untuk kembalikan kehidupan seperti biasa. Semoga mereka dipermudahkanlah, dimurahkan rezeki, dan insyaAllah kita sama-sama membantu untuk meringankan beban mereka. Dan hari ini kita bagi sedikit sumbangan kewangan di samping kit-kit untuk mereka solat, makanan dan yang memerlukan. Dan insyaAllah kita telah bersetuju untuk membekalkan beratus tong gas dan juga dapur. Dan kalau rezeki, kita akan supply juga peti sejuk macam dan juga mesin basuh sebagaimana kita buat di Kedah dan di Rauh, Pahang. Kita akan bantu yang mereka yang memerlukan. Okay, dan yang terbaru kita bantu peti sejuk dan juga mesin basuh di mana itu, di Selangor, di Ampang gitu. Dan insyaAllah esok kita akan bekalkanlah sebagaimana keperluan mereka untuk memasak dan juga untuk tidur dan sebagainya, insyaAllah. Allahu akbar, subhanallah. Ini adalah bantuan awal yang NGO Sabah Amal Care hulurkan. Sebab kalau sebelum ni, peringkat awal kita akan pergi ziarah, kita tengok keadaan, kita beri kekuatan, kita bagi semangat. Peringkat kedua, kita mula buat agihan barang-barang yang besar, berat, tong gas, dapur, kuali, beras, benda-benda yang diorang nak startkan mulakan hidup. Dan next, selepas tu kita mula agihkan mesin basuh dengan peti ais. Jadi memang ia melibatkan bajet yang sangat besar. Kami sangat berterima kasih kepada para penyumbang yang tidak henti menyumbang melalui NGO Sabah Amal Care. Saya sendiri memang bagi arahan, saya tak pegang akaun ni, semua accountant yang pegang, dia orang yang uruskan. Saya kata tengok berapa jumlah yang masuk dalam tempoh banjir, jumlah itu juga yang kena keluar. Maksudnya habiskan. Kalau ni kita buat isi misi banjir kali ni. Jadi itu yang kita boleh beli peti ais harga 1000 lebih, mesin basuh dalam 700-800. Sebab apa? Itu adalah keperluan pada hari ni. Mereka perlu mulakan kehidupan dengan, subhanallah, kebanyakannya bukan orang yang senang yang ada simpanan yang boleh beli immediately dan sebagainya. Jadi kita beri keperluan untuk mencuci, pasu peti air dan memasak. Itulah di antara kos besar yang NGO Sabah Amal Care cover. Mungkin tak ramai kita boleh bantu, kadang kita boleh bantu beratus-ratus keluarga saja dapat peti air, mesin basuh dan sebagainya. Tetapi tu apa sekalian, walaupun Allah tak tahu, Allahuakbar, walaupun manusia tidak tahu siapa yang menyumbang, siapa yang menghulurkan derma, tetapi Allah yang syahid maha menyaksikan, Allah yang basir yang maha melihat. Doakan semua masa banjir kuat dan tabah. Doakan tim kita kuat terus untuk buat kerja-kerja tanpa henti. Terima kasih pada semua yang sentiasa bersama. Mohon maaf salah dan silap dan kekurangan.
Terima kasih, sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada tim-tim yang sangat terbaik, masya-Allah. Dan sukarelawan yang turun hari ini pun ramai. Bomba sukarelawan Gombak dan sebagainya, masya-Allah. Assalamualaikum. Thank you.